Dekutet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Let's go bro. Torfin lagi, Torfin. Rambut gue jelek banget, aduh. Oke lah, udah lah, bodo amat dah. Let's go teman-teman, Torfin akan segera berperang. Kemarin gue nggak live streaming ya, kemarin gue live streamingnya live streaming Summoner Wars. Hari ini kita bakal live streaming lagi ini bro. Sebentar. Yo, let's go. Ding 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 ding. Oh, gue lagi di Kuzait ya, Kuzait apa? Asera ya kemarin ya. Terakhir gue di Asera ya. Terpa, aduh ini perlampuan. Akhirnya boy, yo man, kemarin kita malah main game lain ya. Besok rilis game baru guys. Besok ada Troublemaker ya bro ya. Besok ada Troublemaker guys, game baru guys, seru guys itu guys. Besok ya. Dan kabarnya baru mulai. Halo, Face Gamer, Ain sama Muhammad Fikri Haikal membership gue brother madep ya madep. Jadi lupa kok gue mau ngomong apa. Besok ada Troublemaker guys. Besok ada game Troublemaker rilis ya. Wah, itu bakalan seru sih bro. Ada game Troublemaker besok rilis eh. Gimana guys? Gue tuh udah jual barang belum sih kemarin? Lupa gue. Besok ada Troublemaker rilis game tawuran, game Genji ya bro ya. Game Genji tawuran besok rilis gamenya. Jadi gimana nih guys? Aduh, gue bingung sebenarnya sih. Karena rilis gitu ya. Ya otomatis harus gue pasti mainin sih itu sih. Soalnya emang gue udah niat banget untuk mainin game itu guys. Egan Blacktooth kalau nggak salah jelek dia deh. Yuk, gua tuh kalau nggak salah kemarin mau ke, ini kenapa nih masih error nih? Gua mau ke ini guys, gua mau ke Marunat ya. Ini pasti diserang nih. Soalnya dia deket banget sama Sturgia. Gua harus ke Marunat guys. Kita harus cepet-cepet OTW Marunat guys. Ini bakal diserang, jamin gua. Dia bakal diserang sama Sturgia. Kita harus cepet-cepet OTW guys ke Marunat. Soalnya bakal diserang nih, yakin gue. Ikuza, kata awalnya dengan minum dulu bang, biar segar katanya. Gila lu, Zaki lu. Jangan dong, ya Allah. Puasanya biar ini ya, biar awet bro. Sampai akhir bulan gak ada yang bolong ya bro ya. Jangan lah bro. Let's go. Jadi ada ini guys, ada game baru guys nanti guys, besok ya. Gue gak tau jam berapanya, besok ada game baru. Kayaknya besok gue main game lain dulu ya. Tapi Monen Blade tetap jalan, maksudnya nanti selang-seling Monen Blade, terus game mbak lain tuh kan. Serang apa gue bilang kan, Marunat anjay. Your settlement Marunat diserang, anjir. Kesel banget gue, teleport boleh gak gue guys? Ini pasti kalah soalnya guys. Ah teleport gue. Kalau diambil lagi, kalau Marunat diambil sama orang, makin lama gue mainnya ini. Agak tamat-tamat gamenya anjay. Gue dapat satu kastil udah gitu diambil lagi sama musuh. Aduh kan gue udah pilih, gue sih diserang Marunat kan. Apa gue bilang, udah tahu sebenarnya. Tunggu. Oh bisa, oke. Okay. Ah sebel banget gue, Marunat diserang pak. Berapa orang yang nyerang? 991, gak terlalu banyak sih. Ah bodo amat dah, persetan guys, gue pakai cheat lagi. Kesel gue. Mana kagak ada pasukan gue, ya Allah. Gak ada army. Army dipakai semua. Masih Razana doang, Razana dimana Razana? Ya Allah. Bapak. Aduh bapak. Ah bodo amat, load game ini kacau banget. Ah sebel banget gue. Bisa-bisanya Marunat diserang anjir. Aduh, ini panjang banget dah. Maksudnya gue besok kita namatin Troublemaker ya guys ya. Tapi kayak apa? Kayak selang-seling Mon and Blade, Troublemaker. Tahu kan Troublemaker yang game ini, game para kacuk, yang game anak SMA tawuran itu guys. Game buatan Indonesia. Pasti banyak mainin, pasti banyak banget yang mainin nanti guys. Dan gue juga mau mainin. Gue juga pengen jadi salah satu yang mainin ya gitu bro ya. Gue mau namatin, kita tamatin ya. Kita tamatin guys nanti guys gamenya guys. Aduh kagak ada orang kambing. Taruh kita jalan dikit dulu. Gitu akhirnya kita harus dapetin dia nih soalnya nih. Ini army-nya mana ya? Ada satu orang. Aduh kambing dah gue dah. Ini repot nih gan. Kita perangnya lawan segitu banyak kita nih.
Di pasukan aja bang, udah penuh, pasukan gue penuh. Tuh, surat 3, pasukan gue penuh guys. Gak bisa, udah gak bisa cheat lagi, penuh. Gue butuh pasukan yang kosong ini lagi pada di, lagi pada dipakai sama pasuk apa sama pasukan si Unkit. Gak bisa gue. Ntar kita jalan, kita pelan-pelan jalan dulu guys, kita pelan-pelan jalan dulu mancing ini dulu. Lihat-lihat dulu, arminya mana arminya. Buka, aduh belum juga guys, lama banget dah. Gue nungguin partiannya kebuka dulu. Aduh, kebur di siege doang, berarti gak sempet ya. Berarti gak sempet guys. Nah baru muncul, anjir. Sebel banget dah gue. Oh, gak bisa, udah deh. Kalau gitu kita langsung defend aja ke kastil deh, gak bisa ini guys. Wah, kacau. Defend lah kastil aja bang, ya kita defend lah kastil aja langsung ya. Tadi gue maksudnya mau rekrut orang dulu, langsung kita masuk ke kastil gitu. Jadi kita defendnya enak. Tapi udah, tapi karena terlambat, udah deh langsung aja kita kastil. Aduh. Kita, gue harus cepet-cepet. Kalau bisa sih pelebaran tamat nih gamenya gitu ya. Karena kita main troublemaker nih bro. Troublemaker seru banget guys. Tau kan troublemaker, aduh troublemaker seru banget guys. Asli guys, itu game seru banget guys, troublemaker. Game buatan Indonesia itu guys. Ntar gue mau coba tuh, siapa tahu sempat kita datengin. Oh si Unkit nih. Oh si Unkit lagi nyerang kastil ini, rem toil. Nah gitu dong, oh ternyata si Unkit diserang guys. Oh si Unkit ternyata kalah. Oh gitu, ternyata urutan keletetan kejadiannya gitu guys. Unkit kalah nih guys. Nah Unkit kalah. Dia lanjut nyerang Marunat nih. Lihat deh. Tuh. Dia lanjut nyerang Marunat. Tuh, gitu guys. Rentetan kejadian ya guys ya. Aduh, belum bisa gue rekrut euy. Tar. Set. Masuk gak ya? Bisa gak ya? Army. Ayo dong. Ah, udah enggak bisa. Udah dah, kita langsung aja masuk ke kastil deh kalau gitu deh. Maksudnya gue mau bikin army dulu gitu. Gak bisa tapi keburu diserang, udah deh. Kita defend di kastil ya bro ya. Rekrut troops, ada troops gak? Ambil lah troopsnya dah. Go to keep. Gila, kita butuh segala jenis pasukan nih guys. Aduh. Kita butuh segala jenis pasukan nih mah asli. Mana masih pada sekarang nih pasukan gue, masih pada istirahat pasukan gue guys. Aish. Kuat gak defense-nya gue ya? Kuat lah, insya Allah kuat. Coba dulu aja. Nah, diserang kan. Join the defense of Marunat. 400 orang, cukup lah. Nambah lagi pasukan anjay, pusing gue. Pusing guys. 1000 lawan 400, tapi kuat lah insya Allah kuat. Sabar ya. Bantu Papa Ungkit lah bang, gak kuat guys. Gak kuat, Papa Ungkit cuma 100 orang. Gue juga sama 100 orang. Gak akan kuat, kita mati kita bro. Gak cukup bro, makanya. Aduh. Oh shit boy, nama banyak guys. Oh shit boy, Razi jadi punya siapa nih? Oh punya si Thais. Ambil tuh Razi, gue gak butuh Razi. Ya. Tangan lihat live dulu lagi bang. Ya, gue ini live streamingnya selang-seling guys. Biasanya sih, karena lagi banyak kesibukan nih gue. Tapi kita tetap live streaming kok. Besok kita pokoknya main. Aduh kayaknya gak kuat deh. Mati gue, banyak banget pasukan musuhnya, anjir. Oke. The force besieging Marunat of begin its assault. Attack, let's go. Pertahankan Marunat dengan segala macam cara ya guys ya. Kita akan pertahankan Marunat dengan sampai titik darah penghabisan, bro. Halo bang, lihat kagak Julius DZ aman. Pakai batu bang, siapain sama gua, udah siapin strategi ya, strategi batu, lempar batu sembunyi tangan, teman-teman. Tenang ya. Mau itu dilempar batu bang, aktifin dulu ya. Ini gua pakai batu, tenang, enggak usah khawatir, pakai batu ya. Kalau defender itu utamanya pakai katapult sama balistik bang katanya. Kalau defender itu iya, tapi kita enggak bisa pilih ya. Katanya kan situnya random. Kalau defend-nya enggak sih? Itu kan kalau defend random brother. Ya kan? Di random itu bro, kita enggak bisa pilih kayak ayo kita pasang katapult. Gak bisa bro. Kalau kita siege baru bisa. Kalau kita siege bisa kita pilih bikin ya. Balaskan dengan Papa Unkit. Ini kalau kita kalahin mereka kayak kita dapetin Papa Unkit balik deh. Oke teman-teman. Aduh. Musuhnya banyak banget. Kita langsung. Ini ada apinya guys, yang ini guys. Tuh gak bisa kan kita ganti.
Oke teman-teman, ini kayaknya gak usah gue atur apa-apa deh. Gue penasaran, gue pengen cobain. Gue pengen cobain tanpa bikin strategi apa-apa ya. Kita langsung aja iniin guys. Ingat-ingat aja nih, kalau pedang itu nomor 5. Pedang sini pak, defense-nya pak. Ini tahan, pedang harus tahan di sini soalnya. Pedang di sini. Pedang di sini tahan ya. Pedang. Apa lagi bro? Acar ini pedang lagi nomor 5. Pedang lah, oh kita bagi dua guys. Pedangnya harus kita bagi dua guys. Nomor sama nomor ini. Pedang nomor 2. Kita butuh nomor 2 di sebelah sini nih. Wah kayaknya harus gua strategiin deh. Gak bisa guys. Kayaknya kalau gak gua strategiin bakal repot gak sih? Gak deh, coba dulu. Gua penasaran, kita gak akan bikin. Kita gak usah strategiin. Soalnya kayaknya kalau gak usah gua strategiin pun dia bakalan pintas sendiri deh pasukan-pasukannya guys. Udah gua sembunyi di sini ya. Udah gua sembunyi di sana guys. Semoga musuhnya kagak pakai katapult ya. Enggak sih, mereka enggak punya katapult biasanya mah. Wah, mantap banget bro, hijau semua guys. Woo. Gua enggak bisa apa-apa guys ini guys. Ada nyamper gue, siapa itu? Waalaikumsalam. Al-Khalifi Zikri, terima kasih banyak brother, alhamdulillahirabbilalamin. Zikri, terima kasih banyak Zikri. Gua panggilnya Zikri aja ya. Soalnya namanya panjang banget. Terima kasih banyak brotherku. Alhamdulillah kasih 1000 gua guys. Lumayan. Kurang lagi brother. Lempar batu bang, belum bisa nanti lempar batu nanti. Aduh, kena teman gue, kambing. Salah pencet. Belum bisa guys, lempar batu belum bisa guys. Nanti lempar batu kalau udah musuhnya udah maju baru bisa kita lempar batu ya. Tebasnya banyak banget Pak tadi Pak. Gila, rasanya pengen gua katapultin, itu enak banget, sumpah deh. Eh, pasal gua GG kok. Pasal gua katapultnya GG guys, tenang aja guys, gak usah khawatir. Tuh, hati-hati katapultnya tuh, tenang. Oh, katapultnya GG guys. Gak usah khawatir lah. Gila, damage gua gak ada banget bro, cuma 14. Nah, mati lumayan satu lah, dapet. Udah gitu, si serangannya ngacak banget arahnya. Lumayan. Woi, jangan dorong-dorong gua dong. Lagi perang nih, Pak. Ya Allah. Wah, mantep banget hijau semua. Naik pangkat itu siapa yang jalan? Kamu naik pangkat anak muda ya, bagus banget serangan. Waduh, hijau semua guys, pojok kanan. Mantep banget, teman-teman. Kamu naik pangkat anak muda. Waduh, ini betul sini guys, udah siapin guys. Tapi belum bisa ya, belum bisa. Sabar. Kita ke atas. Wah, gila hijau lagi, guys. Lezat banget, brother. Musuhnya udah kalah 200 orang, guys. 200 orang musuh udah kalah, guys. Mangga mamam. Pakai ini guys. Allahu Akbar. Anjay, habis ya, boy. Wah, enggak bisa guys. Masih terlalu jauh guys. Wah, ini mah menang, auto menang ini mah guys. Menang telak ini kita. Defend morot menang telak ini kita guys. Enggak bisa, musuhnya enggak bisa. Ini kita menang telak guys. Ini mah menang telak, asli kita menang telak ini mah guys. Musuhnya habis. Belum juga masuk kan musuh tinggal. Udah tinggal 3 harus lagi musuhnya guys. Brother. Menang telak ini mah kita. Tuh mundur mereka semua, mundur kan. Ya elah. Ya Allah, mundur mereka pak. Kejar. Kabur mereka. Belum juga gua siap pakai batu. Ya Allah. Belum juga lempar batu, masalahnya gue belum bisa lempar batu guys. Tadi musuhnya masih terlalu jauh. Jadi kalau gue lempar batu nggak nyampe lempar batu gue. Gak bisa. Ya Allah. Nanti mengalihkan musuh pakai kuda lagi kabang. Insya Allah, lihat nanti. Belum tahu, kita strateginya beda-beda. Anjir, perang lagi sama Batania. Aduh, kasih. Aduh, Papa Unkit kenapa kamu perang wae. Papa Unkit aku teh pusing, tapi nggak apa-apa lah, udahlah. Kita perang lagi sama Batania, boy. Anjay, wah ini Marunat di ambang kehancuran guys. Marunat di ambang kehancuran ya guys ya. Ini repot nih si Galter the Brave. Ngomong-ngomong naik level nih. Kita naikin apa ya, medicine-nya ada naik level nih cah. Masih mah teman-teman 3% recovery of last hit. Sebentar. Galtar the Brave itu dia adalah pejuang ya, dia perang terus nih. Kalau gitu gue harus bikin dia
naikin dia taktiknya ya, kita naikin taktiknya dia. Dia nih pokoknya perang, dia sarjana perang Galtre Brave nih guys. Dia jagonya perang Galtre Brave. Jadi gua naikinnya itu guys. Satu lagi Baichar Iron Eye. Baichar Iron Eye juga pejuang gua sih. Kita naikin dia juga. Tar baca ini ya. Kita masukin dia tactics juga, enggak usah deh leadership. Udah itu doang, udah. Anjay, 2000 orang. 2000 orang, Bapak gimana gua ngelawannya? Bapak 20.000. 2000 orang, Pak. 2000 orang, lihat-lihat. 2000 orang, astagfirullah. 2448 ini. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah gua main Mount and Blade. Tidak pernah terjadi dalam sejarah gua main Mount and Blade. Paling banyak gua perang 2100 orang, 2100, 2200 lah. Ini pertama kalinya gua kayaknya deh. Ya, kayaknya pertama kalinya. Gua paling banyak tuh 2100 orang deh. Anjir, banyak banget mati lah ini gua. Bapak pakai cheat dulu gimana? Pakai cheat bodo amat, pakai cheat dulu enggak bisa ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Allah Bapak. Ya Allah. Wah ini gila. 2400 orang, 2500 orang pertama kali juga main Mount and Blade ini guys. Dari zaman saya pun ATF kagak pernah nih. Thorfinn kalau bisa, aduh. Kalau ini kayaknya gagal nih, gue harus pakai cheat deh kayaknya guys. Ini gila men. Save dulu bang. Enggak, gue gak save sengaja, ntar kita ulang lagi. Kita ulang lagi, kalau bisa gagal ini harus ulang lagi guys. Gue harus, kayaknya gue harus pakai cheat. Troops banyakin banget ya kita masukin ke Harrison. Mungkin gue harus pakai cheat soalnya. Bisa aja sih gue gak pakai cheat, tapi sebenernya bisa gue main gak pakai cheat. Tapi mungkin tamatnya lama 3 bulan lebih mungkin baru tamat di game. Dengan waktu gua main live setiap hari live streaming 2 jam gitu ya. Ah, bodo amat lah. Kita coba aja lu. Ah, ini gila banget. Mereka banyak banget, Bapak. Ya Allah. Bodo amat, langsung aja dah. Enggak pede gua, gua enggak pede sumpah. Banyak banget, ini mah terlalu banyak mereka, guys. Anjir, 2000 Mars orang gitu, boy. Deng deng dreng. Wah, mantep banget itu hijau semua. 25 orang mati, guys. 25 orang mati kena katapult ya, guys ya. Mantep banget 25 orang mati. Lumayan. Let's go, katapultnya, kalau katapultnya pinter bisa nih, guys. Mereka banyak banget, gila. Parah banget, men. Gak ada yang bantu. Wah, mantep banget. Berapa orang itu? 39 orang mati. Let's 39 orang terluka. Musuhnya kalah. Kita support dari sini aja, guys. Support dari sini. 44 orang lagi musuhnya. Udah kalah 44 orang musuhnya. Bisa insya Allah. Kalau bisa sih gila sih. Ini perang terbesar dalam sejarah Mount and Blade gua, guys. Udah sabar gua lagi, siapa itu? Fatur Rahman Al-Hakim, waalaikumsalam. Maaf cuma bisa gini, enggak bro, jangan minta maaf. Gua yang berterima kasih, alhamdulillah Rabbil Alamin. Udah dikasih uang, lumayan brother. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih Fatur Rahman ya. Berkah selalu brother. Gila men, ini susah banget perangnya. Wah gila. Bersihkan tanah Arab dari noda bang. Wah siap brother. Wah ini gila sih. Mati semua pasang gua, biar panah-panahin guys. Ini panah gua jelek banget, nggak bohong deh. Ya masih level itu. Kacau banget tembaknya anjay. Tuh liatin guys, liat gak sih? Masih level cukup soalnya tuh deh. Tembakannya ngaco banget panahnya. Gila bro, pasang gua 32 orang mati. 30 orang mati pasang gua. Gak apa-apa lah. Mamam, satu lumayan dapet. Gila. Ah, mantep banget, siapa itu? Mantep banget itu. Oke, musuh 500 lagi. Biasanya sih musuh gak langsung sekaligus nyerang kita gitu kok. Jadi insya Allah bisa lah kita menang. Bismillah aja ya. Mantap. Tunggu, ini pasukan Footman saya di situ, Infantis di sana. Footman. Oke, aman. Sip, udah disiapin semua ya, aman ya. Isi lu. Tatar. Gue mau isi itu, Mana sih? Panah, gue mau isi panah. Ya, enggak boleh. Udah pakai ini. Oke, mereka mundur, guys. Mereka mundur, mereka hancur itunya. Aduh masih kejauhan nih guys, gak bisa guys. Aduh, mereka direkan lewat sebelah sana, gua gak bisa kesana guys. Oh my god.
Aduh, 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 repot, 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 repot. Oh my god, repot, 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 repot. Bang Rega harus turun tangan lagi. Mereka masuk, guys. Mereka masuk, guys. Mereka masuk, guys. Tunggu, 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 tunggu. Mati lo anjay. Cuma seorang-seorang doang dari sini, guys. Mamam. Mereka enggak ada yang nyerang dari pintu ya, guys ya. Aduh, ini mah musibah yang bencana, Bung. Ini mah, Bung. Bencana, Bung. Aduh, bencana ini mah, guys. Enggak bisa, guys. Kata put gua terlalu GG, musuhnya enggak ada yang lewat sini, guys. Aduh. Enggak bisa, bencana, Bung. Bencana, Bung. Apa sih? Aduh, enggak bisa lewat gue. Gua enggak bisa lewat. Bencana, Bung. Kita enggak bisa pakai batu ya di sini ya, guys ya. Batunya susah jauh, brother. Ah, gua tahu caranya. Archer. Wait, gua tahu caranya. Pasukan nomor 3 sini, nomor aduh, berak salah semua ya. 5. Aduh, kurang satu pasukan lagi, guys. Infantry! Forward! Gua buka pintu ini. Kasih jalan musuhnya. Sini lu masuk. Musuhnya masuk. Suruh mereka masuk, guys. Lewat sini, guys. Nice. Hijau semua. Aduh, ini repot banget sih, sumpah. Mana mereka, mana? Gak masuk mereka, masuk. Aduh. Woi, masuk, woi. Ah, mereka gak mau masuk, men. Mereka cuma fokus di sebelah sana doang ya, guys, rata ya. Gua suruh charge deh, Gua bawa batu, anjay. Mereka stakah? Mati lu, anjay. Tuh, enak banget, lezat banget, guys. Aduh, gak bisa ini. Gak bisa, eh. Repot. Nah, masuk. Kagak masuk, mereka gak mau masuk, bro. Sebelah sini kosong. Ini buka pintu. Archer. Eh, salah. Archer, infantry. Buka pintu. Infantry. Aduh, buat cara suruh buka pintu gimana ya? Buka pintunya. Aduh, percuma gua punya batu gak bisa dipakai ini, guys. Ah, ini nyebelin banget dah. Wah, enggak bisa, guys. Kayak udah kayak kemarin, Bang, di belakang. Tahu. Ini masih strateginya susah banget, gak ada gara-gara musuhnya kelewat sini. Aduh, awas. Minggir. Infantry! Ah, ngalangin dah. Buka pintu. Dadah. Biar mereka lewat situ. Eh, jangan ditutup lagi, PA. Astagfirullah, bos. Eh, sengaja itu gua buka ya. Ah, PA banget dah. Ini mah kalah kita. Ditutup lagi sama teman gua, anjay, PA. Ah. Jangan ditutup lagi, bodoh. Sengaja gua pancing musuhnya biar masuk mereka. Biar terbagi dua pasukan musuhnya. Ayo, serang. Serang. Ah, ditutup lagi, PA banget dah. Ini kenapa sih? Game gak jelas banget ya, bro ya. Gak bisa gua buka pintu, gak bisa. Gua ke kunci di luar, eh. Eh, ini ranjang kamu di luar, ranjang kamu. Astagfirullahaladzim, Bapak.
Eh gua kejebak teman-teman, eh gua kejebak teman-teman, enggak bisa lah, enggak bisa keluar, enggak bisa masuk gue. Woi. Ah, bener-bener ini game enggak ada akhlaknya, Bapak, enggak bisa masuk gue. Gue terjebak, brother. Aduh, terpaksa nama rotek is back, brother. Mati nih gua. Eh, tolongin dong. Aduh, kenapa sih game-nya udah cacat banget dah? Kesel banget gue. Kenapa sih game on the bed udah bertahun-tahun masih ada bug-nya? Gue terjebak, gak bisa keluar, jadi gak bisa masuk dirinya. Naik tangga bang, tangganya ada musuh, gimana gue mau naik? Bodoh amat, naikin tangga aja, aduh kesel banget. Kesel banget gue, sumpah loh. Aneh banget itu, game ini tuh. Gak pinter-pinter gamenya. Oh salah, rawa rontek, gue bodoh amat, rawa rontek. Minggir kambing. Gue masuk. Menang ini karena langkah kita pak. Pulang aja bang, taruh. Gue gak usah banget gue, sumpahlah. Itu kalau itulah kalau misalnya kita ngancurin. Nah, harusnya lewat situ musuhnya tuh enak banget, lewat sini musuhnya tuh liatin pak. Eh, enak banget pak, harusnya lewat sini musuhnya. Nah, harusnya gini tuh, maksud gua tuh gitu loh, aduh. Kenapa sih ini game tuh cacat gitu ya guys ya. Kalah ini gue, kalah ini, kesel banget dah. Jadi maksud gua tuh lewat sini nanti nih, set, lewat sini guys, lemparin ya kan. Tuh, gak ada yang lewat sini musuhnya, gak mau mereka lewat sini. Enak banget, tadi pemati semua. Enak banget, sumpah lezat banget itu bro. Ah, seru banget gue. Kalau gini caranya mah kita nggak bisa apa-apa. Udahlah kita ini aja kita turun gunung. Ah, kesel banget emang ini game cacat banget dah. Maksudnya udah berapa tahun nih game masih aja begini. Gak bisa lewat tapi gue. Sonic, aduh, kenapa nggak mau naik? Pulang aja bang, gak suruh pakai cheat lah. Gimana gak suruh pakai cheat, orang kagak pakai cheat kita bisa berbulan-bulan. Nah matinya kayak gini bro, ngebug gitu tuh. Kesel banget tuh ngebug lagi gue. Gak bisa awas, harus buka pintunya. Ya Allah, masa gak bisa dibuka pintunya. Ini aneh banget, pintunya tutup full sama pasukan gue. Udah jangan ditutup lagi, bego. Bodoh ya guys ya. Pancing mereka bang. Emang harus digituin di game ini mah. Awas, jangan tutup lagi. Ah udah kalah, ini udah pasti kalah gara-gara tadi. Kesel banget dah. Kesel banget ya guys ya. Gue pede loh bisa menang tuh loh guys. Padahal guys, walaupun mereka rame masih bisa menang kita soalnya. Soalnya ada batu itu loh, katapult dan lain-lain bisa gue pake. Itu bisa gue pake katapult dan lain-lain gitu ya. Ya Allah, bertahun-tahun gua main Moon and Blade masih aja ngebug mulu. Hati guys, ketakutan itu. Pede gua padahal masih bisa menang tadi tuh. Kalau sesuai harapan ya guys ya. Hati guys, ketakutnya hati guys. Ah, ulang lagi nih mah guys, nggak bisa. Ah, faker lah. Gue banget gue. Ultimate 4 mah gak auto win. Gak seru kok kalau langsung Ultimate 4. Mending kita kasih pasukan aja deh. Kesel gue, sumpah kesel banget, gak bohong deh. Itulah kalau misalnya si battering ram musuh hancur. Jadi itu harusnya tuh kita bisa suruh. Biar aja battering ramnya biar masuk aja gitu ya. Biarin battering ram musuh masuk ke dalam kastil kita. Nanti kita lempar-lemparin batunya gitu ya. Harusnya attack semua, nanti pintunya kebuka. Kalau cuma satu pasukan doang yang diperintah, pasukan lainnya bakal nutup pintunya katanya. Coba ya. Lo banget lo bro, sumpah. Dah, soalnya kita ke Mornat lagi ya. Ah udah ya, sekarang gue pakai aja deh. Gue pakai. Eh, kesel banget gue, asli. Kita masukin garison aja dulu deh. Kalau gitu mas, kalian aja. Jadi mau gak mau kita pakai troops aja ya, kita cuma pakai cheat troops. Aduh, kita pakai archer aja semua. Oh nggak bisa ya, ternyata ada batasnya juga anjay.
Oops tuh. Tuh. Cuma dapat sepuluh doang di sini, di sininya ternyata. Biar karena kita tahu ya kita bakal diserang sama dua pasukan ternyata guys di game ini guys. Dah sekali dah. Sip, cukup. Gak usah banyak-banyak, segitu doang cukup kita. Kuat kok. Tadi ku gua pede bisa menang. Kayaknya kita harus pakai ini deh. Kayaknya kita harus emang tadi harus attack aja gitu. Harus dipancing musuhnya teh. Mereka tuh jadi ngebug gitu tadi. Gak mau lewat. Kambing emang. Udah, slogi, mas slogi mana? Ah. Desmo sih gue. Kok cuman 55 pasukan gue? Oh ini. Ini kah? Dengan Sword Sister kan pasukan gue tadi sisanya. Ah bodo amat dah. Dah cukup segitu doang, kita cukup ini, segini doang juga cukup ini kita guys. Gak usah terlalu ini. Pada aja puasa cobaan. Lebih ke kesel apa ya? Kok begitu gitu, ngerti gak sih? Kok begitu gitu? Harusnya gak begitu maksud gua tuh. Jelek, oke okay. Harusnya gak begitu bro. Jangan dibuka, jadi dibuka sampai gua kekunci di luar tuh sama musuh main lo, sama pasukan kita lo guys. Ya kan? Gak ada ahlaknya gitu. Masa gua dikunci? Masa rajanya dikunci di luar ya? Ah, kamu gak boleh masuk. Tunggu. Hahaha, kamu gak punya SIM, kamu gak boleh masuk. Masa gitu, guys? Kesel banget gue. Mana ya? Ngomong-ngomong musuhnya kagak datang sekarang nih. Udah gua tungguin kagak datang musuhnya nih. Hah? Jangan sampai gua udah nungguin kagak datang musuhnya nih. Mana nih musuhnya nih? Gua tungguin musuhnya nih. Astaga. Mana kagak datang musuhnya, gila. Kagak ada musuhnya sekarang. Ya Allah, giliran tadi aja ya gue kerepotan. Hilang musuhnya sekarang. Tadi musuhnya dua kali gue slot game, musuh datang nyerang terus dua kali. Sekarang gue slot game lagi hilang musuhnya. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ya Allah. Emosi gue brother. Ya. Emosi gue brother. Sekarang kagak ada musuhnya, gue tungguin. Gue tungguin kagak ada musuhnya juga. Hah? Gimana ini maksudnya? Maksudnya gimana? Sekarang gak ada musuhnya tuh. Aduh. Udah deh, gue sekalian misi ini guys. Gue harus naikin turnamen pak. Royal Destrier kuda ya? Kuda bukan sih? Lageta mungkin bang, soalnya garisnya sedikit katanya. Lageta sama Marunat sedikit sama Marunat sih sebenarnya. Kalau nggak salah ya. Ah, sebel. Biasanya kalau kita lewat game tuh musuh bakal datang lagi, bakal datang terus-terusan sampai ya pokoknya bakal datang terus musuhnya gitu. Ya. Nah, kan lumayan kan dapat Royal Destrier. Kuda nih guys, lumayan guys, mahal guys harganya guys. Kuda. Itu kuda tuh mahal lumayan harganya. Gila deh, kecil banget cuma 14 tadi guys. Wah, mereka yang biru bakal rame-rame guys, kebukaan mainnya. Anjay, kita kalah banget kita. Oh my god, satu versus banyak. Oh my god. Ah, gila. Ah. Anjay. Oh my god. Oh my god. Please jangan pada gue. Tolong. Gila men. Gila gak pakai cheat gak tuh bro. Gila gak bro. Defense nya bro. Gak pakai healing tadi guys, kita guys. Apel lo. Au, sakit. Ora. Oi, sakit. Ora.
Eh, salah pencet. Woi, woi. Kok kebukan mainnya, kurang ajar. Kebukan guys ya. Padahal beda ini, beda clan mereka guys. Lotto Finn the last man standing ya. Salah pencet gue kan, ya kan. Tapi sekarang Thorfinn udah mulai comeback guys di animenya ya. Di animenya Thorfinn udah mulai comeback. Raja Kanut bakalan nyerang pertanian si Ketil kan di animenya ya. Di animenya Raja Kanut bakal nyerang pertanian si Ketil. Gue yakin si Thorfinn bakalan gak tinggal diem sih. Karena si Ketil baik sama si ini kan. Ya enggak sih? Seru nih. Pertemuan kembali Raja Kanut dengan Thorfinn ya. Gue enggak sabar sumpah. Gue enggak sabar nungguin animenya. Nungguin animenya ada ya gitu ya. Mau dan Rasya mana dah? Enggak tahu nih, kagak ada sih Mau sama Rasya ya. Tumben. Bang, ada versi cracknya gak? Di mana-mana semua game ada versi cracknya, Runs Official, kecuali game-game online mungkin ya nggak ada. Semua game hampir semua game ada cracknya, cuman tinggal pinter-pinter aja nyarinya. Terus juga takutnya ini apa tuh namanya? Virus. Kalau crack gitu kan sebenarnya rawan sama virus ya. Itu aja sebenarnya, rawan sama virus doang kalau crack-crackan gitu tuh. Kok beli warmon guys? Butuh warmon gue. Naik level gue, 2 hand gue naik level guys, lumayan. 2% damage with 2 hand axe and mace. 200. Oke, swing speed aja, kita butuh swing speed. Apakah bakal nyerang gue? Atau lo kalau gak nyerang gue mau nyerang balik. Nah ini. Tadi lu nyerang gue ya. Bodo amat. Anjir, itu mati gue fix. Datang mereka. Bodo amat, gue mau rekrut mereka dulu. Kita nggak usah lah, cukup lah. Merat udah kuat kok. Coba mereka pasti bakal kesini guys. Lagi tadi serang sama Sturgia. Ya Allah, negara Sturgia banyak banget gila. Ini sih beli 500 coba kita ke Lageta. Itu ada berapa orang Lageta ya? Anjir, gak ngerti lagi sama ini game. Ini Sturgia banyak banget anjir, 2500 orang sumpah. 2500 orang, Pak, mereka, Pak. Ini kalau kita kalah lagi sama Ornette, ulang lagi game gue, Pak. Ortizia dapat lagi. Ya Allah, tamatnya lama, makin 3 bulan tamatnya. Ya Allah. Bodo amat, mau gue jemput mereka. Kesel banget gue. Razana di sanalah. Oke, jauh banget mereka, euy. Saima di Askar. Bodo amat, mau gue jemput mereka ya. Persetan ya, guys, ya. Nah, ini masuk sini, cepat masuk. Lu masuk PA. Masuk. Let's go. Persetan guys. Ini game udah gak sehat guys. Sedih banget gue, gila men. Ya Allah, banyak banget tuh musuhnya gak kebayang. Ya Allah, perangnya gimana coba, Pak? Pak, kenapa sih tombak gak di-upgrade lagi? Udah cukup banyak, terobaknya nanti lagi aja. Ini kita gak habis, ini kita kurang pasukan. Si Lageta kayaknya gue ikhlasin deh. Guys. Kita udah fokus sama Mornet aja dulu, satu kastil dulu aja deh kayaknya guys. Iya, kayaknya Lageta harus gue ikhlasin guys. Kalau Ortizia udah kuat ya. Udah kuat, gue yakin mereka gak akan bisa ngambil Ortizia sih. Lageta harus gue ikhlasin, gak bisa gue nunggu Lageta bro. Bisa sih, kalau gue pakai cheat bisa. Gak ada yang gak bisa. Cuman, ya Allah, mereka pasti nyerang gue nih, si kunyuk ini nih. Lihat aja nih. Gini deh, gue perkecil dulu pasukan mereka guys. Gue mau serang dulu aja nih, si Faven lu. Gue serang dulu dia. Udah amat, gue pakai cheat lagi. Soalnya ini panjang banget, gue gak bisa. Gue mau main troublemaker juga, soalnya banyak banget yang mau gue tematin gamenya, Pak. Ya Allah, mending Lageta, Bang. Marnat, masa udah terlanjur gue lindungin, Pak. Nanti kita lihat ya, lebih worth it mana ya, Lageta sama Marnat. Kita lihat ya, lebih worth it mana ya, aduh. Nanti rebut balik aja bang ya, nanti kita rebut, tapi kita nanti kita rebut balik sih pasti. Ih, gak tamat-tamat, bisa-bisa panjang ini tadi nih. Jadi kalau kalian main game ini emang menurut gue worth it banget sih. Kalau kalian yang mau berniat untuk membeli game ini worth it banget. Kalau kalian yang pengen mainnya game panjang ya, karena emang ini game panjang banget, tamatnya lama bro. Ya, soalnya kita charge musuh dikit, soalnya gue yakin langsung menang kita ini. Besok ada game baru masalahnya, brother. Kita harus tamatin game lain juga nih, aduh. Makanya bulan kemarin tuh gue gak namat. Tahun kemarin gue gak namat Lumon itu internet ya. Tahun kemarin gue gak namat Lumon itu, soalnya tak panjang guys.
Ngerti kan kalian sekarang kenapa gua kalau Semarang gak nambah Moon and Blade? Soalnya kalau nambah Moon and Blade tuh harus bener-bener niat banget gitu. Karena panjang banget gamenya, cuy. Butuh waktu berbulan-bulan. Makanya bulan kemarin gak nambah Moon and Blade kita gitu. Tahun kemarin ya. Kita main cepet aja deh. Mati lo kambing. Halo bang, halo di Zoo Warden. Baru datang di Zoo Warden ya. Mati satu orang sama gue. Ambil drop paket tipu malam dulu bang. Terus itu telepon Plageta. Iya, kayaknya mau gitu gue nanti. Nanti gue mau gitu niatnya nih. Tapi gak bisa. Gak bisa Alvan. Keburu diambil musuh si Lagetanya ya. Iya Lagetanya keburu diambil musuh. Soalnya defendernya cuma 222. Defendernya cuma 222 doang, enggak bisa. Keburu diambil musuh kalau mau ambil Lageta pertandingan mau sekarang guys, enggak bisa nanti. Aduh, pusing dah gua. Apa deh. Kalau mau sekarang guys, kalau kita emang melindungin Lageta, mau kalau mau sekarang nggak bisa lagi nih waktunya nih. Nggak bisa, ini masih banyak banget mereka, coy. Gue tuh sebenarnya nggak mau kalau pakai cheat pasukan tuh nggak mau gitu, nggak seru. Cuman gimana, brother? Paling nggak kalau cheat gini nggak influence masih nggak apa-apa lah. Lageta gimana sih? Gimana gue pertahanin Lageta pas 1050 orang? Gue cuma 280 orang, gope lah minimal. Kalau gope masih bisa lah mungkin ya. Lot aja dulu bang, gak bisa di load game lagi Alvan. Oh kok tadi ya, paling load game. Ya kok tadi bisa sih. Kalau mau ini paling gue pakai troops aja nih. Troops langsung kita serang nih, bisa nih kalau pakai troops gini nih. Bisa ini kalau kita gini nih. Kita gini ya, kita ambil pasukan kuda aja semua. Nanti kita buang lagi pasukannya nih. Kalau mau gini paling Set. Nggak usah, abislah nggak ambil lah. Aduh nge-lag banget pak, ya Allah. Pasukan asli ambil semua. Tuh paling gini guys. Set. Kita bikin pasukan kita overload ya. Kita bikin pasukan kita overload. Biarin nanti setelah perang juga semuanya normal lagi guys. Ini walaupun kita moral kita turun banget sih. Nggak apa-apa. Kita cepet langsung set gitu bro. Kalau mau gini, satu-satunya pilihan gue buat perang gini doang paling. Kalau kita mau bener-bener pertahanin Lageta ya. Ya kalau enggak paling diambil musuh ya. Ya udah panjang lagi dah gue perangnya. Udah enggak bisa ya? Oh, limit guys, enggak bisa guys. Oh, ini enggak bisa gue bawa itu kenapa ya? Kenapa enggak bisa gue bawa ya? Konspirasi namanya apa? Soalnya konspirasi enggak bisa. Halo Emil ada, halo brother. Tier tinggi semua nih yang gue bawa nih. Liatin, bener-bener kecil banget ini gue. Moral gue bodo amat lah, nanti bisa diatur lagi. Yang penting menang dulu aja. Yang penting menang dulu aja ya guys ya. Nanti soalnya ini kalau nggak begini panjang lagi game-nya. Pusing dah gue. Kapan gue namatin game lain? Archer bang, Archer. Ini gue nyerang camp-nya sih. Kita nggak defend, kita nyerang camp-nya guys. Jadi gue makanya kuda semua gue ambilnya. Ini gue nyerangnya camp-nya guys. Nyerang camp musuh. Bukan defend di kastil ya, gue nyerangnya di kayak musuh ini guys. Jadi gue banyaknya pasukannya begituan makanya guys. Tuh banyak banget pasukanku gue masukin. Setan nanti kita buang lagi pasukannya. Kita buat defend di Mornat juga sekalian kan. 467 tuh pasukan gue udah. Outrider Mountain Bandit Boss. Gila tapi bener sih ini pertama kali juga perang sebanyak ini sih. 2.500 orang ya, biasanya cuma 2.000 orang maksimal. Kayaknya kita mau banyak rekrut pasukan Kuzaid ya. Pasukan Kuzaid gigi banget guys. Kemarin kita lawan Kuzaid. Walaupun Kuzaidnya apa ya, pasukannya sebanding sama kita ya. Tapi gila susah banget lawan Kuzaid. Susah banget asli. Mereka banyak banget. Dah. Langsung kita attack camp. Assault the siege camp langsung. Nah ini bisa nih. Gini maksud palingan. Itu palingan. Ya. Udah lama gak ura. Bukan ura. Ura. Gitu ya. Ura.
Sore-sore baris sore. Mari kita bersenang-senang gitu guys, artinya guys. Aduh. Ini gak, ini gerak guys. Sambil gua kasih ke kalian enggak? Kayaknya kalian mungkin ada yang lupa juga ya. Pokoknya gue tuh sebenarnya mau namatin game apa sih? Gitu tadi ngomong mulu pengen tamat gitu. Siapa tahu kalian ada yang kepo gitu. Nah, nih, gua tuh mau namatin game ini, brother. Nih, tahu gak sih game ini guys? Troublemaker namanya nih guys. Tahu kan game ini kan? Tuh, dimainin sama banyak YouTuber, sama Bang Brando juga iya, sama Windah Basudara juga iya, bro. Tuh. Nih, pas gua main game ini nih 31 Maret 2023, tamat. Bentar lagi list sehari 3 jam lagi listnya guys. Makanya ini selang-seling harus cepet mau elbet, enggak bisa terlalu lama nih. Kita nanti selang-seling kita namatin game ini besok. Belum bisa gua beli gamenya, yang mau gua beli, belum bisa gua beli tapi nantilah. Nantilah ya, begitu. Ya mana kita namatin game ini nanti ya. Pokoknya ya kita beli, nanti kita beli, kita tamatin game. Oke. Aman lah, tenang, semua terkendali. Oke, guys. Wah. Form a wall. Tavarius gua bagi dua nih. Oh, udah. Kita bagi dua kiri kanan. Anjir, ada 23 gelos ya mana? Yatan masuk ke sini, Yatan masuk ke ini deh, kamu deh masuk ke commander kayak apa kayak baycar masuk sini baycar biar naik pangkat tuh. Una cupu jangan. Razana, Una, Dasis. Enggak bisa masuk ke Dasis ya? Enggak bisa memimpin dia. Oh, gua komandernya. Ya masuk Razana masuk. Enggak bisa ya? Razana masuk situ. Una, Dasis masuk. Bisa enggak bisa Das. Una lo jadi archer aja deh. Commander is mounted. It's okay, enggak apa-apa. Lu kok enggak salah? Rowing, riding, two hand, leadership. Oh, lu enggak usah deh, lu jadi pasukan ini aja. Kuda aja lu jadi pasukan kuda sebelah ya sama benar sebelah situ. Sip. Gua ketinggalan enggak, Bang? Lumayan lah, lumayan ketinggalan sih. Musuhnya kuat banget nih, guys, asli, guys. Kita enggak bisa maju, euy. Kita biar ada high ground, maju dikit, biar ada high ground, maju dikit. Soldier, move! Biar kelihatan enak. Soldiers! Troop, move! Kuda, kuda sini, kuda. Kuda sini, panahin musuhnya. Horseman, give them hell! Tabrak, kuda musuh tabrakin. Ah, elah lu doang. Archer musuh nih. Archer udah archer, mereka udah archer ya. Nah, kena . Mereka defend juga kelihatannya guys. Tatar, ward matiin musuhnya. Oke, kuda sebelah sana maju musuhnya nih. Oh, enggak maju. Aman, biarkan. Kita fokus sama kuda-kuda musuh ini tuh. Aman ya. Aman. Jarin, biar pada perang lu. Wah, ada yang mati pasukan gua satu orang. Apa-apa. Halo, Emil ada dari Medan, Emil ada katanya. Oke, gua dari Bandung, brother. Alhamdulillah akhirnya live lagi ya. Kemarin enggak bisa, gua tuh lagi sibuk, bray. Sumpah. Kenapa musuhnya PA ya di situ ya? Mereka enggak mau maju, mereka ngapain sih situ? Enggak jelas banget sumpah dah. Mereka nggak jelas guys, sumpah guys, nggak jelas guys. Nggak jelas mereka di sana, sumpah nggak jelas. Ngapain nggak tahu, nggak ngerti gue. Mereka mau tujuannya apa gitu? Jumlah lu lebih banyak, maju dong. Allahu Akbar, sakit. Ya dia kabur PA. Cavalry, move forward. Troop after me! Ikut gua.
Soldiers, move! Soldiers, look that way! Panahin musuh. Archer musuh gak bisa nyerang kita. Oh bisa juga ternyata guys. Oh mereka maju. Mundur. Mundur. Awali apa nih? Wah gila kencang banget. Impera kataprak. Mundur lagi mereka anjay. Wah mereka defensif sih. Soldier, horsemen, riders, move! Udah maju sini. Ayo, Archer kita panahin. Archer panahin. Oh, mereka maju ternyata. Aduh, gila men. Lupa gue, lu belum ngeblok guys. Lightfoot cavalry, troop, forward. Aduh, sakit. Cavalry! Soldiers, move! Forward! Riders, move! Tahan, kita panahin aja pedang musuhnya. Aduh, gak kena. Aduh, gak kena guys. Perkosa dia. Troop, everyone, cavalry, attack! Nice. Panain. Mati gue. Oke, healing. Demi membalaskan dendam Papa Unkit. Ya man, Papa Unkit ini udah baik sama kita. Kita harus membalaskan dendamnya guys ya. Soldiers, forward. Mundur. Mereka defend habis-habisan nih mereka guys. Gue juga sama defend. Gue cuma manfaatin mereka yang nafsu maju aja musuhnya. Nice. Mereka masih stay di situ ya guys, semuanya persoalan musuhnya ya. Tahan. Archer musuh banyak banget guys. Ya Allah. Kagak mati-mati orang sendirian dia. Kenapa gak diajak-ajak main di sini boy? Kalau begitu mari kita puter ya. Follow me. Kita habisin kuda musuh yang sebelah sana yo. Kita puter yo. Papa Unkit sedang tidurnya. Papa Unkit tadi kalah guys. Tapi kan tadi gue lord game. Jadi Papa Unkit belum kalah nih. Tadi kan gue lord game soalnya. Gitu brother. Kita habisin pasukan musuh yang sebelah sini guys. Wah wow, mereka nafsu banget, musuhnya gila. Ini ikut gua. Kita pakai musuhan segini aja dulu. Kita cicil musuhnya, defend nih musuhnya kalau nggak mau maju mereka. Tempatnya enak perangnya nih, buat bikin strategi gampang. Soldiers, move, troops, soldiers, forward. Oh sakit banget lah tuh liatin bro. Kayak tombak gue. Panahin terus musuh. Salah. Ya everyone move, salah pencet gue. Aduh.
stay. Fuck, so move. Cavalry move. Enggak usah maju, enggak usah maju. Ini aja. Tio. Oh, musuh ujung banget, gila men. Soldier! Oke, dipanahin kita, guys. Forward! Mundur, dipanahin. Yo, serang, guys, serang yuk. Serang aja nih, Pak. Lama soalnya musuhnya udah tinggal dikit lagi. Mereka udah enggak punya pasukan kuda. Mati semua kalau pasukan kudanya. Infantry! Horsemen! Footmen! Attack! Troops! Kill them all! Ya, suruh maju dulu ya mereka ya, pasukan kita ya. Pelan-pelan, sabar. Lama mereka jalannya, Pak, biar mereka pelan-pelan majunya. Infantry! Footmen! Soldier! Give them hell! Pasukan archer masuk naik-naikin situ. Oh, anjir, panas semua sini, Pak. Lihat, gua dikejar panah, anjay, keren banget. Soldier, horseman, charge, horseman, attack. Tinggal dikit musuhnya. Obrak abrik, brother. Sakit banget, Bapak. Thorfinn paling berperang Bapak Unkit, yoman. Lord Thorfinn, loncat. Anjay, ah, mati gue. Ah, tolong. Gila. Mati gua berada. Selamat lah. Maju aja lah, biar cepet ya bro ya. Gua rasa bisa jam 4 ya guys ya, sampai jam setengah 5. Setengah 5 guys. Bisa lama-lama guys. Maju aja, majuin. Bodo amat, persetan dengan musuh yang banyak. Serang aja. Nyangkut. Aduh. Gue nyangkut boy. Minggir. Sore bang, sore Muhammad Maulana Ibrahim. Halo brother. Iku sate merah. Sini. Anjir di blok semua. Di blok sama gue. Woi. Wah. Turun. Turun. Gila men. Oh, banget yang perangnya banyak bro. Ikusote merah ini mah bro. Ini mah ikusote merah ini mah bro. Rata. Gua biasanya pakai wara. Harusnya gua pakai wara azur sih guys. Lupa gue. Nanti ingetin gua pakai wara azur di Moronat ya. Di Moronat pakai wara azur guys. Di Moronat pakai wara azur. Di Moronat harus pakai wara azur kita di Moronat nanti. Musuhnya gua lupa. Musuhnya ada kloter 2-nya apa bodo amat dah. Kita pakai citrup sini bro. Musuhnya ada kloter 2-nya, gue lupa di game ini tuh ada batas maksimal perangnya, gue lupa guys. Aduh gue lupa lagi pak. Musuhnya kloter 2-nya gue lupa, belum keluar semua dari musuhnya guys. Aduh, tuh keluar semua, aduh pulang. Ini malas game ini, jadi kayak katanya kan gue push musuhnya tuh. Eh guys, tadi musuh tinggal dikit tuh, gue push semua musuhnya kan. Gue push. Oke ya. Sampai ke pojok situ tuh gue push musuhnya guys. Tapi kan si musuhnya kan ada kloter 2-nya, jadi game itu satu di game ini tuh satu map ya, satu perang gini tuh maksimal 1000 pasukan. Jadi biasanya kalau misalnya musuhnya pasukannya 1050, itu kan pasukan musuh 1050. Pasukan gua 700 tadi tuh. Berarti sekitar mungkin pas di map ini ya, sekali pas perang sekali battle tuh kita pasukan gua kebagian kayak 350 pasukan lah, 350 pasukan musuh 6,5 gitu. Nanti udah gitu 6,5 hanya musuh mati, nanti sisanya datang
Jadi langsung respon tuh, langsung respon lagi musuh itu. Latihan tuh 400 orang langsung respon lagi musuhnya. Gitu guys, di game ini emang itu yang bikin ribetnya ya. Jadi mau kita bikin strategi sekeren apapun susah sebenarnya, jadinya repot guys. Karena di game ini tuh ada kloter 2, kloter 3. Jadi gitu bro, ngerti gak sih? Jadi tadi pasukan gue pada mati. Pasukan gue pada mati tuh tadi tuh. Harus reload dong, harus nyerang lagi dong, reload lagi. Reloadnya dari sana anjay, jauh banget OTW-nya dari sana, OTW-nya tuh. Sedangkan musuh yang defend gitu ya, dari sana. Jadi di game ini tuh emang yang defend tuh lebih diuntungkan. Di game ini tuh ya, orang yang defend itu lebih diuntungkan, guys. Makanya mereka defend, tadi mereka diam di sana, guys. Udah mereka jumlahnya lebih banyak, begitu mereka defend, tuh liatin guys. Mereka langsung respawn di tempat di sana. Jadi pasukan gua dibantai, yang tinggal dikit dibantai kan, curang ya. Udah amat pasang lagi, guys. Percuma ini kalau gua. Jadi emang begitu di game ini. Tapi musuhnya bisa kita kalahin dengan gampang sih sebenarnya sih, karena musuhnya tinggal kapalri doang. Ini musuhnya tinggal kapalri doang, kita juga lebih enak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pak, kenapa kemarin gak live? Kemarin gue live Summoner Wars pesan. Oh enggak ya kemarin ya, 28. Emang gak live? Kemarin gue live kemarin gak live gue. Gak bisa, kemarin gak bisa live gue guys. Cavalry! Move! Apa harus jauhin guys? Move! Archers! Apa harus gua mau jauhin? Susah ini, gak bisa. Archernya tinggal dikit sih musuhnya sih, archernya tinggal dikit sebenarnya. Panen kepala bang katanya. Yo man. Sabar. Ini ada tinggal dikit doang musuhnya. Horsemen! Kita panahin dulu. Troops! Soldiers! Cavalry! Cavalry! Horse archers! Move! Biar dipanahin dulu ya. Kalau serang bang, musuh tinggal pasukan nyeker. Ya nggak pasukan nyeker sih musuh sih. Tapi tetap aja susah guys. Gue pakai kuda siapa lagi? Buatnya guys, musuhnya banyak juga. Wah, kuda gue itu rusuk anjay. Archer musuh tinggal dikit sih ini. Tek, udah amat, tek aja langsung lah. Sama nih guys. Belum kita lawan Warunat ya. Ada progress nanti gue apa live streaming hari ini ya. Kalau lama gini. Gue cuma disini ke 5:30 soalnya live streamingnya guys. Anjay. Tablakin orang gila, mati lu gila. Ini udah habis ya musuhnya, kayaknya udah habis ya, udah nggak ada kloter tiganya deh. Let's go, mati anak kuda. Hurra Cina. Buru aja semua aman. Coba apakah ada kloter 3-nya musuhnya? Coba gue pengen lihat. Ah, ada kloter 3-nya sini. No, liatin guys. Nih, ada lagi tuh liatin nih. Tuh, liatin datang dari sebelah sini. Kan curang bro ya. Jadinya semua mereka nge-sandwich gue tuh. Gue di-sandwich musuhan buatin guys. Itu kalau di game itu guys. Jadi emang rada ribet lah gitu ya. Tuh, pasal gue di-sandwich guys jadinya guys. Tapi tuh pasal lu kuda semua. Ya kan kena sandwich sama gua ya. Setan lah. Kita pakai cheat troops ini tadi ya guys ya. Ah, bodo amat, serangin aja brother. Ah. Mati lu gila, mat. Emosi. Nice. Tuh. Ya, pasukan gua kloter 3 tuh liatin guys. Lihat noh. No. Mereka responnya dari sana tuh, responnya dari jauh lagi tuh. Tuh. Kan pasukan gue udah pada banyak yang mati. Karena pasukan gue udah banyak yang mati, jadi ada muncul lagi yang pasukan gue yang barunya tuh.
di sebelah sana tuh muncul lagi tuh. Cuman udah menang ya kita untuk battle-nya. Ya begitulah di game ini pokoknya guys. Ini kita belum menang ya, musuhnya kabur nih. Yakin musuh, gue yakin musuhnya kabur nih, belum menang nih kita guys. Entar disaji, entar di burger, trofi gak takut tuh ya. Entar disaji, entar di burger ya Uman. Lu mah lapar kayaknya face gamer, kalau ngasih lu ciburger bener-bener dah lu. Aduh. Ini biar kita aman aja. Ini gua ambil semua mereka, Gila banyak banget mereka, Bodo amat kita ambil semua personelnya. Gila, penuh enggak tuh gue? Pusing ya. Bodo amat. Jangan. Kayaknya enggak usah bawa prisoner lah. Bawa deng. Bawa aja secukupnya segini udah. Dah, bodo amat. Biarin ambil semua. Ada ini, guys. Banner. Ada banner baru sih, boy. Terus taken shield damage. Anjay, ini bagus nih, guys. Oh, sama itu ya. Baichar. Bagus juga tapi. Oh, baca ini nih. Semua bodo amat. Aduh, kita butuh kuda, men. Kita butuh kuda. We need horse. Guys. Biar mereka reloadnya lama ya. Biar mereka reloadnya lama ya, guys ya. Surgia ini kita jual di tempat jauh. Kita jangan jual tempat kita sendiri, ntar curang. Kita jual di tempat jauh, guys. Kita jual di Galen ya. Di Galen. Untung kagak pakai R ya, pakai D. Kalau pakai R repot. Dah, gua jual semuanya pasukannya. Bodoh amat, gua jual di sini. Gua jual pasukannya di sini semua. Gua jual di sini semua. Oh, ini bagus banget, guys. Decrease taken shield damage-nya 30% anjay. Oh, shit boy. Oh, ada dua ternyata ya. Gimana ya, ambil jangan ya. Oh, ini. Dah, bodo amat, jual semua dulu deh, pusing gue. 42.000, ambil lah. Kagak ada duit, bodo amat dah. Lu kagak punya, harusnya gue dapetin banyak lagi ya. Aduh, tradernya gak punya duit ya guys. Miskin tradernya. Gimana ya guys ya, aduh. Repot nih, tradernya gak punya uang katanya guys. Wait. Tier 5. Kuda-kuda yang speednya kecil kita jual aja ya. Ada chainmail buat si Una. Oh, udah punya si Una ternyata ya. Udah punya ternyata dia, udah enggak usah. Aduh. Aduh, salah pencet lagi gue. Yah, PA salah pencet gue. Allah Akbar. Kenapa rega budite, kenapa sih? 21. Terus ke kuda. Ini gua lock semua. Tek. Oke. Gua jual. Tek. Oke, didan dulu. Jual di acara aja bang, biar tumbuh lagi bisa pernah diserang sama kawan-kawan. Jangan. Terlalu curang itu bro. Jangan bro, terlalu curang bro. Emang kita curang, tapi curangnya gak curang-curang banget. Gitu ya. Kita butuh warmon, kita beli warmon dulu deh. Itu bro ya. Aku memang curang, tapi curangnya gak curang-curang banget. Gitu kan kita prinsipnya. Masih ada duit mereka guys, kita jualin dulu semua. Masih 13.000 lagi duitnya. Masih 8.000 duitnya. Habis mereka duitnya habis, dadah. Yes. Duit mereka habis guys. Gila, ransomnya prisoner 58.000 gak tuh guys. Anjir, parah banget nih guys. Ah, udah amat ransomnya semua prisonernya dah. Kita masih dalam cheat ini guys soalnya. Troops gua 293 bapak. Ya Allah. Cheatnya gila guys ya. Cheatnya gila teman-teman. Ya Allah, ke Praven lu. Udah amat, terus kita ke Praven lu.
penjara aja bang katanya. Sama di penjara juga bisa lepas kok, sama aja. Jual, jual, jual. Uangnya masih gak cukup juga guys, ternyata guys, pembelinya tidak cukup uang untuk beli barang-barang kita, katanya gitu guys. Ya Allah, ini kita War Azure kita pakai ya, kita mau perang di Marunat soalnya guys. War Azure kita pakai karena kita mau perang di Marunat ya. Jadi kita pakai War Azure-nya. Sebentar, sebentar ya guys ya, gue sambil ini, sambil kita sambil atur-atur ini guys, buat si Una nih, kayaknya dia, nah kan, bener kan, kita ganti dulu si Una. Dia juga butuh javelin, dia butuh pedang juga nih guys. Pedangnya ganti deh. Sip, Una the Wanderer. Armornya, 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 armornya. Perlu nih pakai nih. Ini armornya. Una nih bakal jadi pasukan kita juga soalnya, terus-terusan ini. Ya. Sip. Kudanya, kudanya. Bagusan dikit kudanya ya. Ini saddle horse, kita jual aja saddle horse, TP horse. Sip, sip. Kita butuh kuda yang cepat lah jalannya. Falanby Courser, ajir mahal pisan. Jangan kurang susah bro, orang kaya kita sekarang ya. Beli aja semua. Anjir mahal banget, Noble Mount 6.000 harganya. Gila gak sih? Oke, gua jual. Gua jual. Eh tunggu dulu, ada yang butuh shield gak? Ini butuh shield ternyata. Treng 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 treng. Kita kurangin dulu jumlah ininya. Itu kuda apa, mumi katanya. Kok mumi sih bro? Kok mumi bro? Armor kita jual-jualin dulu semua. Halo bang, waalaikumsalam. Revani Resya Putra, waalaikumsalam. Jual di Asire. Even menurut pakai War Azure, siap. Kita pakai War Azure. Ini dulu gue ganti ya, pakai War Azure ya. Polgenya udah gue simpan, kita pakai War Azure. Even di menurut pakai War Azure ya, biar lebih seru ya. Besok gue live streaming jam berapa ya guys ya? Gue belum bisa tentuin besok live streaming jam berapa ya. Pokoknya besok kita gila men. Ini gue jualin semua pasukan, jualin ini, jualin si baju-baju semua nih. Uangnya habis. Mereka pembelinya gak cukup uang nanti nih. Kita gak boleh serakah ya guys ya. Kita udah dapat uang banyak dari hasil attack tadi. Kita gak boleh serakah. Jadi kita anjir, mahal banget dah. Nah sekarang kita ke Mort aja. Kita defend di Mort aja deh sini. Kita masukin ke Marunat, kita masuk ke Gotu Keep, manage garrison. Masukin ke garrison aja tadi pasukannya. Pasukan archer gimana? Gimana sih caranya nggak ini? Cara nge apa namanya teh? Oh ini nih. Tipe. Ini semua ke garrison. Jam 4. Ini besok nih gue mau cukur rambut. Euy, cukur rambutnya lama. Euy, guys, besok pokoknya gue live streaming sih besok kok. Besok insyaallah kita live streaming lagi kok. Pokoknya mah cuman jamnya jam berapa itu belum bisa gue tentuin sih ya. Wah, gila banyak banget masukannya tadi. Gue kebanyakan nge-cheatnya anjay. Ya tadi sih ngusir bangsa sebelah. Jadi kita pakai cheat. Kita masukin sisanya pasukannya ke Lageta ya, teman-teman. Kita masukin sisa pasukannya ke Lageta biar Lageta juga kuat juga. Tadi kita bakal diserang lagi pasti ini. Gua mau masukin pasukannya tier-tier kecilnya aja deh sini ya. Tier. Tier kecil masukin semua. Tier 4 yang gua ambil tadi ya. Gua pakai pasukan tier-tier tinggi aja udah. Ini kuda sih harusnya sih kuda nggak dimasukin ke sini, harusnya kuda tuh nggak dimasukin ke sini ya, cuman nanti kita ngecitnya kuda jadi nggak apa-apa lah, masukin aja lah, maksudnya juga sama aja lah, biarin.
Yang penting kan intinya kan yang penting kuat pasukannya, ya enggak sih? Ini archer nih, horse archer. Gua butuh juga horse archer, guys. Ya repot soalnya, guys, guys ya. Veteran Outrider gua enggak temen. Bang, makanan lu kebanyakan. Oh iya, bener. Thank you udah diingetin gua, ngelihat makanan gua anjir. Makanan gua kebanyakan ya. Maklum bro, di sana enggak ada puasa, jadi makanannya dibanyak-banyakin, guys. Di sana kagak ada puasa, teman-teman. Jadi makanannya dibanyak-banyakin, guys, karena kagak ada puasa ya. Tiap everyday is mukbang day kalau di sana ya, guys ya. Everyday is mukbang day, teman-teman. Dah gitu aja lah. Makanan gua kebanyakan, gua enggak ngeh anjay. Lupa. Ini juga masih banyak, masih ini sih, masih kebanyakan nih juga, kita jualin semua armornya. Set 16.000 uangnya cukup. Ini juga sama, kita kebanyakan apa sih? Kebanyakan fish kebanyakan, grain kebanyakan, butter juga. Gila, butter banyak banget. Butternya butuh tapi guys, butter soalnya mahal biasanya. Grain aja, grain sama itu kita. Olive jangan deh, kita kurang aja grain sama fishnya deh. Fishnya soalnya, fish mah gampang, dimana hampir semua tempat ada ya jualan ikan, mereka ada gitu ikannya. Sip. Kan duitnya banyak, kita kasih pemasukan ya, teman-teman. Ini guys, bentar. Malbert, sambil nyari ini, sambil nyari companion gue. Ini lihat deh ya. Ini gue pakai cheat aja. Gua sejam belum sama sekali dapetin kastil. Kita cuman defend doang. Gila kalau gua nggak pakai cheat sih. Kayaknya ini gua harus pakai cheat banget. Oke. Okay. Kita dapetin satu orang yang bagus di sini, guys. Charmnya tinggi, guys. Malbert Bitter Drought. Walaupun dia gloss visit apa itu lah. This person your loyalty to your kin of those who serve you and your credit. Walaupun ininya kurang bagus. Walaupun ini orang kurang bagus ininya, tapi dia charmnya tinggi sih. Kayaknya mau gua ambil aja dia, guys. Enggak apa-apalah. Nanti kita bisa buang juga dia. Peace to you, stranger. Ini masuk kamu. Masuk kamu ya. Let's go. Kamu enggak butuh apa-apa ya, brother ya. Kamu enggak butuh apa-apa, lu jangan minta apa-apa ya. Lu enggak butuh apa-apa. Lu masuk ke Jalmaris, lu jadi gubernur sana Jalmaris. Oh, masuk sini jadi gubernur di sini ya. Kamu masuk ke Manage Town ini. Apa tadi namanya? Ini nih, Malbert. Ini. Tunggu. Harusnya sih, oh ini bagus banget tapi sijatan loh, keren loh. Tapi bagus banget yang lainnya. Oh, bentar. Apa karena dia udah levelnya udah tinggi ya sijatan ya, yatan. Salah pencet, yatan. Wah, jadi lupa kulturnya samain. Nah, itu dia. Tadi gua lupa. Yatan emang kulturnya sama ya. Yatan kulturnya dia Sturgia, tapi dia kulturnya Sturgia ya. Si Yatan kulturnya Sturgia. Dia enggak punya charm ya. Dia enggak punya charm. Tapi ternyata lebih bagus sih. Gua enggak ngerti apa patokannya apa sih buat biar bisa dimasukin situ biar bagus gitu ya. Soalnya kalau gua lihat di sini gambar sih charm ya. Tuh charm kayaknya seolah-olah kalau charmnya tinggi itu bagus gitu, guys. Si ini kan bagus charmnya tuh, tinggi ya. Tapi ternyata dia nggak bagus ternyata, guys. Dia cuma faster building production doang 0,25. Ya, cuman dikit doang ternyata dia, guys. Lebih bagus siatan bagus banget. Confidence 30% build speed to in military, 10% experience to garrison. Apa karena dia skillnya udah banyak ya, siatan ya. Kalau si tadi yang terakhir siapa namanya? Malbert, si Malbert dia masih kecil ini ya nih, guys. Apa yang mode sandbox bang sekali? Bedanya apa ya mode sandbox sama mode biasa, brother? Bedanya apa sih? Sama soalnya menurut gue kayak sama aja gak sih? Ternyata si Malbert ini walaupun charm dia tinggi, tapi ternyata nggak bagus loh, bro. Kayaknya gue harus cari yang satu culture. Kalau gitu gue harus cari yang kulturnya empire ya. Ya nggak sih? Gua harus cari orang yang kulturnya empire.
Damaris. Ya kan kulturnya Empire ya guys ya. Dia kulturnya Empire dia nih. Udahlah kalau gitu kita pecat aja sini. Itu ada namanya gubernur bang, skill khusus itu katanya. Nah, maksudnya gimana gak ngerti gue. Emang ada yang namanya gubernur ini kan? Nih, sorry. Ini gubernur. Sini bagus banget sumpah sih. Ini bagus banget sih gubernur proses iatan Blood X parah. Parah. Si Malbert ini dia biar aja dulu lah. Pakai cheat. Ada story bang, kalau yang biasa kalau sandbox bebas. Tapi story-nya enggak berasa banget sumpah deh. Gua enggak ngerasain ada story-nya gitu. Ngerti enggak sih? Oke, kita defend ya. Kita defend ya di sini ya. Kita defend aja, kita enggak usah attack. Defend aja. Nah. Belum gua save tadi kambing. Lupa gua save lagi kambing. Ada autonya enggak? Autonya tapi aman kok. Kuat, tenang aja. Kuat. Pecat bang, Tatar. Cari ini ya, cari yang satu kultur ya. Kita cari yang satu kultur saja nanti, brother. 1588. Harusnya sih kuat sih ini, guys. Harusnya sih kuat ini. Artinya gak bakal minus, bakal plus biasanya walaupun dikit banget. Bah, kalau gubernur kulturnya gak sama, pecat aja. Soalnya mending gak pakai government. Apa iya emang seriusan? Wah, kalau gitu sini repot juga ya kita ya. Nantilah, bodo amat nanti lagi. Kita perang dulu. Setan dengan keusahan gubernur ya. Kuat bang kalau jumlah. Tapi kalau lempar batu kuat sih kayaknya, silat aja nanti. Halo Amar Vicky, halo. Telat sih lumayan, sejam setengah gue live streaming nih. Gila. Sebenarnya gue berharap si katapultnya ini gak nyerang ini nih. Gak nyerang si ini nih guys. Asli gue berharap banget katapultnya gak nyerang itu. Gak bohong deh gue. Gue berharapnya gitu sih. Gue berharapnya tuh gak nyerang itu gitu sih katapult tuh guys. Tapi ya lihat aja nanti deh. Itu maksud gua tuh harapnya sebenarnya dia nggak nyerang itu. Ini 5 ya, nomor 5. Semoga nggak nyerang itu sih. Aduh, udah gua nyangkut salah, eh. Lah. Jadi ternyata battering ram tuh jangan diserang biar musuhnya pada masuk ke situ. Wah, si Rayana mantap banget main katapultnya, guys. Mantap banget tadi. Arboreal, mantap. Wah, mantap tuh. Oh, defense lebih enak daripada nge-attack soalnya, guys. Gimana kalau kita serang dulu musuhnya? Gimana tuh? Gue punya strategi, guys. Gimana kalau kita bikin musuhnya nyerang dulu, kita pulangin lagi. Ya. Ya enggak sih, guys? Coba ya kita pakai strategi itu ya, guys ya. Kita biar musuhnya kepancing masuk pedak sini, guys. Nih, nanti coba ya. Nanti gua pulangin lagi. Kita stay sini. Nah, mereka pada keluar. Gak mau, emang game-nya tuasin. Oh, mau. Pada keluar. Serang. Aduh, ini pada nyangkut sini apa PA banget dah. Emang. Kita gak bisa perintahin musuh yang sama kita sini, guys. Infantry!
Form a shield wall. Footman. Serangin, serangin. Wah, mantep banget Razana. Razana mantep banget, gila boy. Aduh, mau hancur lagi itu musuh, mau hancur guys. Tuh, baterai ngerai musuh mau hancur. Masalahnya kalau hancur repot juga ntar guys. Nice, serang, 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 serang. Musuhnya biar pada ini, biar pada ini coba ya. Atau banyak mati loh kalau gitu. Enggak, mau gua pancing, maksudnya biar musuh. Ini pasti baterai ngerai musuh hancur, gua yakin. Tuh, hati guys. Kalau baterai ngerai musuh hancur, pasti mereka langsung pada ke tangga, nggak mau pada kesini. Kita pancing doang, ngerti gak sih maksud gua? Biar nggak kayak sebelumnya tadi loh. Pancing doang biar musuhnya pada kesini, para pada masuk. Ini hancur pas ini tuh, hancur kan apa gue bilang kan? Nah, langsung kan. Pulangin, pulangin, pulangin. Aduh. Pulangin, pulangin. Pulangin, pulangin. Infantry! Move! Pulangin, 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 pulangin. Agak mau mereka tuh, hatin. Infantry! Tetep charge, tetep berapa charge, charge. Mereka tuh gak mau maju musuhnya tuh. Gak mau masuk sini walaupun ini udah gue buka. Gitu, ngerti gak sih bro? Tapi musuhnya kabur kok, musuhnya kabur kok, musuhnya kabur, musuhnya kabur. Tuh, ketaput tadi gak? Jebum, mana ketaput musuhnya tuh. Kita liatin, kita gak usah perang, kita gak usah perang. Kita mantau strategi aja biar gak blunder. Mereka kabur, ini bakalan masuk ke kloter 2 musuhnya nih guys. Tuh, kloter 2 tuh, no, musuh kloter 2. Wah, mantep banget gila ketaputnya. Mantap. Ah, gitu strateginya bagus, bro. Tuh, hati guys. Ini menang telak gua asli. Mundur. Mundur. Pulangin musuhnya. Awas, cepet. Masuk. Gitu, bro. Mundur lagi tuh, hati tuh. Musuhnya ketar-ketir. Gak bisa apa-apa musuhnya guys, hati guys. Kataput main terus, kataput tuh, kataput main lagi tuh, hati kataput. Tuh, hati guys. Jelgur. Ah, nyangkut guys. Ada nyangkut. Oke, mereka masuk. Oke, masalah gua ngebug. Oke, masalah gua ngebug. Forward. Pulang. Ah, mantep banget Razana, gila. Gila, Razana terbaik. Razana itu siapa sih Razana, guys? Razana terbaik banget, anjay. Partisi Razana, wah Razana is the best, guys. Wah, mantep banget, bro. Ini maksud gua gini, guys. Lihatin, guys. Nih, maksud gua gini, guys. Lezat. Apa mama? Mama bilang, papa bilang apa? Mereka mundur nih, guys. Oh my God. Bukan saya pak, itu sebelah. Saya emang gak pernah kayak gitu, masa ikuin temen. Wuhuuu. Thorfinn. Kabur mereka. Dah. Ah kan. Gitu maksud gue guys. Ya enak kan. Tuh pasukannya mati cuma dikit kita guys. Ah itu maksud gue gitu. Itulah maksud gue loh guys. Enak kan? Jadi gerbangnya kita maju mundur. Ternyata gitu guys strateginya guys. Walaupun musuh 1500 orang bisa kita tahan jadinya tadi. Walaupun kita itu mau dikit ya. Ya cuma segini lagi mah bro. Ini mah bro. Bisa ini mah sambil buka puasa nyerangnya guys ya. Bisa ya sambil buka puasa kita guys. Tenang aja. Gitu, tapi mereka ini bakalan berkali-kali nyerang kayaknya sih. Tamnu kastil diambil guys. Asan suruh abstain aja. Dreng. Bang Rega friendly fire. Oh, Bang Rega bukan. Tadi bukan si Thorfinn, itu tadi yang sebelah itu. Tipo itu sih, game-nya tipo. Tadi enggak. Turret has been siege. Oke, attack lagi guys. Ini masih kuat lah, kita 556 orang lagi. Masih kuat. Kayak tadi lagi. Itunya bukain bang, tadi enggak bisa masuk karena ditutup. Refill sepertinya Refill tidak menonton live streaming gua dari awal Refill ya. tapi enggak apa-apa Refill. Enggak masalah. Jadi sebelumnya tuh gua buka pintunya Refill di game ini ya.
ditutup sama suara gue ngebug di luar, nggak bisa masuk guys. Jadi emang game ini tuh, game ini tidak sesempurna yang kita yang kalian bayangkan ya guys ya. Game ini tuh tidak sesempurna yang kalian bayangkan, di mana kita bisa tutup seenak mungkin atau kita bisa nyuruh pasukan kita, brother, buka pintunya brother, gitu nggak bisa. Makanya tadi harus pakai maju mundur gitu, kayak banyak triki-trikinya gitu guys. Jadi game ini tuh banyak bug-nya banget, Bapak. Gitu, bro. Kata lagi ya. Ini tetap strateginya kata lagi. Kita bikin ASMR ya. Kita bikin ASMR suara renyah kepala orang ya, teman-teman ya. Ini si Razana terbaik, guys. Razana ini terbaik nih. Parah, men. Ini terbaik dia, guys. Harus gua masukin lagi dia ke pasukan katapult. Katapultnya yang api ini. Pasukan 4. Kamu masuk ke pasukan 4 lagi nih. Razana terbaik, gila. Razana terbaik. Razana sih terbaik parah, guys. Razana terbaik parah ini. Get ready. Eng. Belum save, Bang. Enggak apa-apa. Emang enggak save dulu, soalnya gua takutnya kalah tadi atau apa gitu. Tapi enggak masalah sih. Nanti gua kalau misalnya emang kalah ya udah kita pakai cheat kill aja lah, enggak apa-apa lah. Sekali aja nih. Daripada lama lagi pusing gue. Lu sendirian keluar pakai kuda rotek, Bang, biar enggak anjay, mantep banget Asher Archer, Pak. Biar mereka enggak fokus, yang kasih fokus dulu jadinya kata teman seru free hit ya. Bisa sih kayak gitu sih, cuman gua pengen masih ngerasain strategi ngebikin strateginya gitu, ngerti gak sih, Bro? Kan kalau gini kan gua masih bisa ngerasain kayak kamu kesini gitu. Itu maksud gue loh, ini sekarang lagi. Nah, sekarang bisa. Tuh, sekarang bisa, anjir, tadi gak bisa, sumpah. Emang ini game apa gue bilang, game-nya cacat. Tadi gak bisa, sumpah. Demi Tuhan, tadi gak bisa, gue gak bisa nyuruh pasukan gue move kesini. Gue gak bisa bikin pasukan gue move kesini tadi, guys. Gak bohong, guys. Asli, guys. Salah. Move! Form a shield wall. Tadi tuh nggak bisa, nggak bohong gue. Pasukan ngebak lagi kan? Udah ngebak lagi tuh. Buka pintu, buka. Infantry, charge! Emang game ini mah banyak cacatnya, guys. Tapi fun banget. Kalau kalian memang mau beli game ini worth it sih. Mantep banget, bro, Asher Archer. Ratagos mati, siapa Ratagos? Aduh, kan kebiasaan nih. Itunya gitu, Pak, buka tutup terus ya, ada yang buka tutup, buka tutup nih pasukan teh. Nah, mantap banget Asher Archer-nya. Ini lama ya. Aduh, lah banget dah. PA. Gua suruh attack loh. Aduh, kenapa mereka enggak ada yang attack sih? PA banget nih, keburu telat nih, Pak. Mereka pada main pintu katin, buka tutup. Udah masuk. Jangan buka tutup itu PA. Ditutup lagi, astagfirullahaladzim, Pak. Emang game cacat. Aduh, kesel banget gue. Udah masuk. Ya. Berarti pada apa cari yang damage gede? Ada yang gede longbow, tapi longbow itu enggak bisa dipakai sambil naik kuda kita. Emang ini game sebel banget deh gue, asli dah. Yeay, udah kabur lagi. Belum gua giniin, Pak. Sebel banget ya, belum gua lempar batu, mereka udah kabur. Aduh, apa-apaan nih, guys? Gua cuma 9 orang yang mati pasukan gua. Gua yakin, Bang, yang nutup sekongkol sama musuh. Iya, kayaknya itu pengkhianat ya. Masalahnya itu mereka sekongkol, kalau misalnya satu orang doang yang sekongkol kan wajar. Ini kayaknya kalau dikumpulin seorang-seorang jadi bikin satu ini tuh pasukan. Ini gak beres-beres perangnya nih, guys. Sumpah, guys, gak beres-beres. Asli, mereka nambah lagi pasukannya. Ini kapan beresnya perangnya, Bapak, kalau kayak gini caranya? Kita bikin army lagi deh. Gak ada army yang bisa gua pake. Oh, ada yang mau defending mode. Si Suruk. My friend. Ini Suruk teman SD gua, guys. Suruk ini teman SD gua nih. Dia mau defending Marunat. OTW defending Marunat nih. Kita tunggu aja Om Suruk datang. Malah tambah banyak pasukannya 1200, Pak. Tadi kagak sebanyak ini pasukannya. Emang keburu mereka pada istirahat, pasukannya nambah lagi. Emang ini game
agak tamat-tamat kalau gini perangnya, brother. Attack lagi gue. Astaga. Sejam setengah Lega Budi live streaming cuman buat defending Marunat sama defending Lageta, brother. Pakai cheat itu teh. Itu tuh udah pakai cheat sama gue teh, defending Lageta sama Marunat doang. Pak, ini game gila. Ini game gila apa gue bilang, teman-teman. Gue kalau bisa masukkan tengah, jangan dikasih pemimpin, jadi biarin aja. Oh, kenapa ya, Yots? Kenapa, Yots? Eh, tapi emang gak gue kasih pemimpin sih, kalau gak salah ya? Wajar, bang, kedorong-dorong katanya. Hancur baru suruk Sohib Torfin. Ya, temen SD. Dulu waktu SD bareng, ngompol bareng ya. Ngompol bareng, mabal bareng dulu, guys. Si suruk ya, guys. Ya, panah dipakai pas nyerang kasil atau defend di kasil, bang? Ini dipakai kok. Oh, panah yang longbow-nya maksudnya ya? Iya, ngerti. Katanya pasukan nomor 5 jangan dikasih commander, bang. Oke, gue kasih jadi pasukan aja dia, berarti ya si Malbert. Oh, Malbert cupu, pak. Kenapa jadi pasukan, bang? Kayaknya apa jadi ini ya? Gila, sampai malam perang ini. Ini deril perang sampai malam ya, guys ya. Ini deril perang sampai malam. Tapi nggak apa-apa. Kita nunggu suruk. Kita sambil nunggu suruk, om suruk datang. Kita nunggu om suruk datang ya. Om suruk bakal datang. Kita nggak bisa masuk sih, nggak bisa ya. Oke. Kita tunggu om suruk datang. Om suruk udah datang. Oh, gue tahu caranya. Kayaknya gue tahu di caranya deh. Biar pasukan ini diem. Biar pintunya dibuka ya. Gue tahu di caranya kayaknya nih, guys. Biar pintunya dibuka. Jadi kita nggak perlu bikin pasukan kita maju. Kayaknya gini caranya nih, guys. Salah pencet kan? Aduh, nyasar masuk situ. Ya, nyasar di situ pasukan gue. Oke. Okay. Infantry. Ini siapa ya? Soldiers. Move. Bener. Ini gue buka aja pintunya, gue buka. Silakan ya buat para tamu undangan, silakan masuk saja ke kastil gue ya. Kastil akan gue buka pintunya. Aduh, gue takutnya ditutup sama mereka nih. Enggak. Kayaknya aman deh. Jangan tutup ya, awas kalau tutup pengkhianat loh. Jangan tutup pintunya PKI ya. Jangan tutup pintunya PKI ya. Awas kalau tutup pintunya ya. Nah, buka pintunya. Tuh, welcome ya, welcome. Silakan, Pak, masuk. Silakan masuk ke kastil. Silakan masuk ke dalam kastil. Tuh, pintu sudah dibuka. Silakan masuk ke dalam kastil. Tuh, dibuka sampai ujung lagi sama gua. Tinggal masuk aja. Tuh, udah gua welcome lu. Silakan ngopi-ngopi di sini ya kan. Kalau di RL emang bahan-bahannya bukan cuma berbulan-bulan. Kalau di live ya, kalau di live berbulan-bulan. Berbulan-bulan apa? Bercanda? Bertahun-tahun? Buktinya apa? Buktinya tak perang di sana atau di... gue gak boleh nyebut negara kayaknya. Takutnya nanti jadi ini kan boleh kayaknya. Di Rusia sama Ukraina itu kan perangnya gak beres-beres, guys. Ya kan? Itu ya begitulah perang. Kalau sampai mereka masih nggak mau masuk juga, lo nggak usah bawa battering ram, udah gue welcome tuh pada masuk sana. No, gue buka, anjir, kemarin. Tuh gue buka tuh pintu, no, kebuka tuh, toh pintu kebuka, no, tinggal masuk aja mereka ya, guys ya. Udah gue welcome, gue mah orangnya baik, gue mah kalau sama tamu, gue welcome, gue mah, sok aja masuk. Sini tamu undangan, mar masuk. Nah, mantep banget gila itu nyerang Imperial Archer. Naik pangkat tuh, jadi pemimpin juga dia tuh. Gua ambil aset panah gua, kemana nyerangnya? Oke, kayaknya mereka bakalan berhasil masuk, guys. Ternyata artillery siege gua berkurang kekuatannya. Ikusa Temera Fatur Rahman, terima kasih banyak, brotherku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, brotherku. Pasukan musuh berkurang kelihatannya, guys. Ini harus gue tutup kalau gitu. Mohon maaf, nggak jadi. Mange tutup. Mohon maaf, nggak jadi. Mange tutup. Infantry, move, move, it move. Ini seru guys. Lempar batu is real ya, guys ya. Lempar batu is real. Sini. Agak ada musuhnya. Udah gue buka pintunya loh. Mereka kenapa kagak masuk, anjay? Kenapa nggak masuk aja? Itu dari welcome. Mangga mamam. Wuh, mamam siap, boy. Aduh, ini nggak bisa, guys. Ini, guys. Jelek ini, guys. Mangga mamam. Aduh, nggak bisa itu, guys. Damage-nya kecil.
Oke, gamenya ngebug. Gamenya ngebug, liatin guys. Mereka gak mau masuk, liatin guys. Itu cara mengalahkan musuh tanpa pakai cheat. Yaitu menggunakan bug, teman-teman. Mereka ngebug, liatin guys. Aduh, ini mah bisa. Ah, gila. Ini game kocak. Ini game lawak. Jadi, musuhnya ngebug, guys. Karena ini gua tutup. Tapi yang sebelah sini gua buka pintunya, yang sebelah sininya nih. Mereka jadi kayak apa, battling ramnya bingung. AI-nya bingung gitu guys, kayaknya guys. Mereka pada pelangap-pelongo di luar, liatin noh. Noh, liat gak sih itu battering ramnya? Battering ramnya gak bisa gini, gak bisa. Jeboom. Battering ramnya gak bisa gitu guys, ternyata guys. Karena ngebug. Bego sekali gamenya. Liat-liatnya tuh. Noh, liat noh. Mereka cuma nunggu diantri untuk mati. Bunuh aku gitu guys. Bunuh aku, kalau gitu kita lempar aja sini guys. Bunuh aku. Aku ingin mati. Neraka. Aku ingin pergi ke Valhalla. Kan kalau mereka kan Valhalla ya sebutnya. Tutup dulu, kau gak usah tutup dulu. Biar aja, biar mereka ngebug. Biar ngebug aja mereka. Ya, menguntungkan kita bisa lempar dari sini ha. Allahu Akbar. Lihat. Renyah banget pas mana. Ah ya Allah. Aduh. Ada game ada-ada aja dah, tapi jauh sih. Gua bawa batunya jauh, cuma enggak apa-apalah. Kalau batunya di atas soalnya enggak area, guys. Batunya enggak area, dia single target. Ini area yang ini. Ya Allah, apa gua bilang bukti nyata bahwa game-nya masih sampah banget nih Moon and Blade, Bapak. Lempar lagi. Mah, lenyap banget, ngebug terus. Sering-sering ngebug kayak gini, guys. Untung banget gue. Ah, mantap banget, untung banget gue. Biar aja. Mereka biar pada mati di luar. Gak bisa pada ngapa-ngapain mereka. Ngambek bang, paling pintu ditutup katanya. Oh, ini dah sudah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Cuma kena satu kepala doang. Mereka bener-bener ngebug, sumpah. Mereka gak masuk dong. Mereka bener-bener ngebug loh guys. Gak masuk loh mereka loh. Tapi sebelah sana jebol ya kayaknya ya, tapi gak apa-apa, biar aja. Cukup lah buat nahan mah, cukup semuanya. Masih hijau kok di pojok kanan atas, masih hijau. Selama masih hijau masih aman. Ini apaan anjay? Mereka pulang. Bang, nanti pintunya jadi nanti tutup semua prajurit abang katanya. Ternyata tuput bang, kata putih di game ini susah banget buat ngarahinnya. Gak bisa dikarahin, gue gak ngerti caranya. Gak bisa arahin guys. Dan kata putih arahin dia cuma jauh doang, gak bisa kita kalau dekat tuh gak bisa diarahin ke dekat gitu. Bisa ngebug loh. Abang buat tulis game ini gak ada, namanya Moon and Blade. Kita ini gak beres-beres perangnya tim guys. Tuh, nambah lagi sama musuhnya tim guys. Gak beres-beres sumpah ini perangnya. Tapi gue nungguin ini, gue sambil nungguin si Suruk kan lagi OTW. Tapi kita gak tahu OTW dari mana nih, tuh defending Marnet dia. Kita tungguin si Suruk datang ya. Nambah lagi mas 1000 lagi, astaga ya Allah. Ah kalau gini mah gue harus pakai cheat deh. Gue harus pakai cheat terus biar cepet nih, perangnya kagak beres-beres. Kita pakai ini aja, kita pakai. Ya tapi masukin gue masih banyak juga sih. Kita pakai pasukan. Nah, apa aja lah ini buat nambah-nambah pasukan aja biar. Soalnya kagak beres-beres perangnya anjay. Nah ini Archer kuda nih. 1038 lagi pasukannya Pak. Ini mah sampai jam berapa apa? Enggak apa-apa lah sampai. Enggak bisa embus brother, breakout paling ya? Breakout paling ya, bro, enggak sih gue? Enggak ada embus. Embus mana tadi enggak ada kan? Tag lagi ya Allah. Enggak apa-apa sampai capek. Gua layanin Sturgia sampai capek. Nanti di next live streaming kita habisin Sturgia. Di next live streaming kita habisin Sturgia guys, asli guys, ya. Terus strategi biar musuh ngebug ya, coba lagi. Halo Wildan Sani. Weh, Wildan Sani. Tumben biasanya ijo-ijo Wildan Sani. Ngejilat, gua ngejilat dulu. Biasanya Wildan Sani ijo-ijo nih. Ngejilat biasa ya, ngejilat. Bang pakai Kuzaid katanya. Kuzaid itu bukan karakter tapi adalah kingdom. Kerajaan ya. Ada tuh bang paling bawah tadi bang embus ada ya? Gua enggak lihat anjay. 2 hari 1 malam perangnya, enggak apa-apa. Kita layanin. Besok kita live streaming troublemaker dulu ya. Besok kayaknya gue live streaming troublemaker dulu besok. Khusus besok kita kayaknya live streaming dulu troublemaker dulu. Oke.
Besok kita live streaming Troublemaker dulu. Nanti. Oke. Kosongin aja itu, kosongin ya, udah. Besok kita live streaming tuh Troublemaker. Infantry, form a shield wall. Infect, make a shield wall. Udah stay sana, jangan pada maju. Udah stay. Buka lagi pintunya. Pintunya gua buka dulu dua-duanya, guys. PA jangan pada kesana, PA lu ngapain? Ini siapa nih pasukan? Oh, pasukan ini guys, ternyata guys, stay. Forward! Sana. Lu jangan ikut campur. Ini gua buka, ya nyangkut seorang. Masuk. Ya, PA ditutup. Anjir, bodoh banget orang sih lu, ha? PA banget lu. Mati lu, ha? Bego. Pengkhianat lu, bener-bener lu pengkhianat lu, mati lu. Sebel banget gue, udah gue buka capek-capek lo, gue kesel banget lo, asli lo. Udah gue buka pintunya lo, malah tutup. Gak tau apa lagi, puasa ini bener-bener dah. Emosi gue, astagfirullahaladzim. Ya Allah, sabar. Gue sengaja gue buka, lu jenderal bukan. Ya kan, jenderal bukan lu. Panglima perang bukan lu, ya kan. Gembel iya lu, buka-buka pintu, emang lu siapa ya? Sosok buka pintu lo. Bener-bener dah. Gua kesel banget gua lo, sumpah lo. Udah gua suruh diem, stay. Kesono dia buka pintu, ya kan? Tutup pintu kan gua sengaja gua buka tadi, lu kagak lihat apa lah. Lu kagak lihat tuh gua yang buka, abang lu, apa Lord Thorfinn nih, raja lu yang buka tuh, raja lu bukan orang sembarangan. Sama aja dia meremehkan kredibilitas gua sebagai pemimpin di sini, ya kan? Katanya tuh, wah, PA banget si Thorfinn ya, pemimpin negara sono, PA banget si Thorfinn ya, ya kan? Udah tau perang, kenapa dibuka pintunya, bodoh banget dia, katanya gitu guys, seolah-olah kan kayak gitu. Hahaha, aku tutup aja deh daripada negara aku kalah, katanya gitu guys. Kayaknya mereka masuk deh. Kayaknya mereka hancur gak? Menurut kalian hancur gak ya guys? Wah, kayaknya gak hancur guys. Kalau gitu kita tutup. Ah, mantap banget Aserai Militia Archer. Madep. Kayaknya gak hancur guys. Tutup pintunya. Sip. Soldiers! Forward! Ya, udah menang lagi. Ya, seru banget, gue baru belum juga perang, Bapak, ya Allah. Udah menang lagi, Bapak. Udah menang lagi, Allah. Belum masuk mereka demikian, udah bikin strategi susah gue, ya Allah. Strategi udah, ini sebelah sini. Tapi mereka semakin lama semakin sedikit sih, guys. Karena kalau pasukan gue yang mati cuma 5 orang, cuman 10 orang. Musuhnya yang mati banyak, sampai 1000, apa, sampai 50 orang, 60 orang, yang mati banyak mereka. Ini lama banget, sumpah ada pasukan gue. Kita bisa rekrut pasukan, belum bisa ya. Aduh, lama banget. Attack lagi. Kenapa? Apa gue mau ambush ya? Udah minum aja bang, marah-marah mulu katanya. Kaget, gue tiba-tiba teriak. Sama gue juga kaget banget kan lo, gue juga kaget. Ambush bang, kalau gue ambush bisa sih. Cuman kemungkinan besar gue kalah. Kalau gue ambush, soalnya musuh 1000, gue 480 orang. Kemungkinan besar gue kalah sih. Jadi mau gak mau ditarik ulur, menyicil pasukannya sampai dikit, sampai tinggal 800-an, baru kita mungkin bisa serang. Gitu ya. Tuh kayaknya sih udah repot. Halo Windah, astagfirullahaladzim, itu namanya Windah Payudara. Allahu Akbar, Bang Windah. Ini Allahu Akbar, Bang Windah tidak akan bangga ini Bang Windah nih. Windah Payudara, astagfirullahaladzim. Aduh pengen marah tapi ngakak gitu gue ya, astagfirullahaladzim. Windah Payudara anjay, apa yang kau pikirkan anak muda? Hey, Windah Payudara namanya itu. Ya Allah, cheat damage nggak ada bang, nggak tahu gue cheat damage. Windah Payudara loh, ya Allah, Windah Payudara itu apa yang dipikirin apa gitu ya.
Itu ketika bikin YouTube sambil lihat opai gitu, ha? Itu kayak sambil lihat YouTube sambil lihat opai-opainya cewek-cewek TikTok kayaknya itu sih yang bikin udah payudara tuh. Forward! Footman, move! Eh, lupa gua buka pintunya, kambing. Lupa gua buka pintunya, guys. Lupa gua buka pintunya. Ya. Lupa gua buka pintunya, guys. Kita buka dulu, kita buka dulu. Tererereret. Ada yang nyangkut lagi nih seorang nih. Sono, 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 sono. Kalau dia enggak apa-apa, guys. Dia masalah tadi enggak tahu apa-apa dia gua buka pintunya. Footman! Salah sih, Footman sebelah sana sih, Footman sebelah sana. Infantry! Infantry! Move! Suruh stay sana, tapi suruh stay. Jangan pada ganggu rencana gue ya. Rencana gue rencana terindah ya. Yang pernah ada di Mount Endred nih, bro. Ini langsung mati semua aja, bang. Gak seru, tapi bro. Bukan perangnya. Ini malah kita merasakan perangnya, tetap merasakan. Harus merasakan gitu. Ya, pada maju ya. Wah, mantap banget. Jauh semua, bro. Kayaknya buah musuh bakal bisa masuk. Kayaknya musuh bakal bisa masuk, guys. Jadi sebelah sini kita tutup aja. Sebelah sana kita buka, sebelah sini kita tutup aja. Soldier, gitu aja, kayak tadi ya. Yang depan dibuka, yang ini ditutup. Kayaknya musuh bakal masuk tuh, soalnya tuh. Kelihatannya sih musuh bakal masuk ini. Bisa masuk mereka, guys. Soalnya nggak hancur lagi kayak tadi. Ininya si apa namanya si untuk sisnya battering ramnya. Tapi kan mereka tambah lama sedikit ya, guys. Udah mati aja udah mati 33 orang musuhnya. Pas gua cuma 2 orang aja emang kecil. Gua tuh sebenarnya nungguin si Suruk sih. Jadi gua tuh nungguin banget si ini ya si apa si Suruk datang. Jadi kita nanti perangnya sama si Suruk, bareng sama Suruk kita embus bareng si Suruk. Baru kita embus, soalnya kalau embus sekarang kayaknya gue bakalan kalah deh. Gak pede gue. Nanti kalau udah ada si Suruk, baru kita bisa embus gitu maksudnya. Gue nungguin si Suruk datang. Ya Allah, kabur lagi usia pak. Mereka tuh gak ngabisin pasukan, 40 orang doang yang mati kan lama lagi ah. Jangan di end battle aja, jangan di end battle lu. Kata putih pake sampai biar musuh pada banyak yang mati. Iya kata kambing. Ya ngebug, gua enggak bisa gerak. Game-nya ngebug, gua enggak bisa gerak, guys. Duk di ujung dia lama banget, jangan berharap sama manusia, Pak. Wah, gila Kaisar Fadli, wah gila. Berat nih bahasanya Kaisar Fadli ini, berat nih bahasanya ini. Jangan berharap sama manusia, waduh. Gila. Tapi ingat Kaisar Fadli, inna allaha maha sobirin ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita sih harus sabar ya, Kaisar Fadli ya. Jadi kita harus bersama orang-orang yang sabar, bro. Aduh. Sabar lu. Attack lagi ya Allah, sampai ujung dunia gak beres. Let's go. Bang, jangan pakai bug juga, jangan pakai bug, enggak siap-siap. Maksudnya gimana sih? Jangan pakai bug enggak siap. Lah banget sumpah ini, tapi si Suruk emang sih gua enggak ngerti lagi si Suruk OTW dari mana, Pak. Ini lah banget gila. Coba searching Suruk. Ini di mana sih Suruk? Di Sagora tadi masih Sagora, daerah mana Sagora? Oh, udah deket. Si Suruk udah deket, guys. Di situ. Si Suruk. Nih. Aduh, gua pengen si Suruk banget di mana, Dek? Aduh. Gue pakai warazor kok. Oke, guys, berhubung ini data kita menang terus dan ini bakalan lama, kayaknya kita bakalan embus saja musuhnya. Aduh, gue pakai warazor lagi salah. Ini salah, harusnya gue nggak pakai warazor. Gue salah. Emang ini bakalan lama battlenya, beneran bakalan lama battlenya, guys. Gila sih, sumpah sih ini lama banget battlenya. 2 jam gue. Gimana ya, guys? Ya masa gue pakai cheat aja gitu? Gak beres-beres battle soal ini kita. Panjang, emang perangnya panjang ini, guys.
Thank you dari Disney sudah bantu nyuruh like. Thank you. Oke, Warazor nih Vice Gamer. Kita embus musuhnya. Ini panjang banget soalnya ini kita embus aja musuhnya ya. Kita embus aja musuhnya ya, guys. Jenderal Perang Lord Thorfinn turun gunung. Ini kita udah tadi udah berkali-kali perang dan selalu kayak gitu terus. Saatnya Lord Thorfinn turun gunung. Kalau bisa sih salah. Charge, bodo amat, serang aja buat brother. Jenderal perang Lord Thorfinn turun gunung. Lama soalnya. Lawan ronteknya kita pakai aja deh. Tapi teman pasukan gua suruh maju juga guys. Ngomong-ngomong damage dulu sih sakit banget guys. Au. Tuh pasang gua suruh maju guys. Pasang gua suruh maju guys asli guys. Tuh gua suruh maju semua. Tebal gua lama banget soalnya perangnya kagak beres-beres kok gini mah. Ngomong-ngomong gua kena taput gak ya kalau di sini guys? Gue takutnya pasukan gue kena ketaput guys. Akibat nyerang kayak gini guys. Mam. Ngomong-ngomong gak bisa kita suruh serang semua. Suruh mundur terus. Takutnya kena ketaput gue. Kayaknya bakal kena ketaput deh. Takutnya friendly fire. Aduh, kita gak bisa nyerang sebelah sini guys. Kita turun gunung. Mantep banget. Nice. Nah, habisin musuhnya. Habisin musuhnya, dikit dong musuhnya cuma. Aduh, banyak. Kena katapult. Yo, no. Pas gua kena katapult, guys. Aduh, musuh gua kena katapult, guys. Banyak banget yang mati, guys. Oh, no. Ya, guys, banyak banget kena katapult, guys. Ya, banyak yang mati tadi kena katapult. Kena katapult tadi itu, guys. Sini gua suruh mundur, pasukannya gua suruh mundur. Kena katapult pesawat tadi guys. Aduh kena katapult pesawat gua. Aduh kalau gini mah kita bisa kalah guys. Aduh. Blunder guys. Oh my god. Terus kita balik. Nice. Katapultnya main lagi. Nice. Kena katapult pesawat gua tadi guys. Maling dipukulin bang katanya. Oke, mereka kabur. Nah, tapi seenggaknya gue dapet kill banyak nih, tuh. Oke, mereka masih mau nyerang gue, nice. Let's go. Gak banyak banget sumpahnya, tapi ini kesempatan gue buat nyerang. Buat kebantai sama musuhnya guys. Nah, kena ketaput. Nice, mantap ketaputnya, gila serem banget. Woi, jangan bunuh gua lu bener-bener lah. Ini ada raja lu di sini. Gua pancing biar mereka diketaput sama teman gua guys. Gua pancing. Ini mereka udah kalah ya, cuma mereka masih nyerang. Nice, ketaputnya nice banget. Kepencet lagi. Ya, kepencet tap sama gue. Pasukan gue banyak yang mati, guys. Gara-gara tadi gue salah katapultnya tadi gue. Jadi pas katapult ini,
nyerang, pesawat gue penyerang juga, jadi mati pesawatnya, tuh banyak yang mati. Nah, udah. Mesti tinggal 317 orang lagi, guys. Saatnya kita embus. Kegiatan yang sangat terakiki. The Immortal and the Almighty Thorfinn. Asik. Ada gambar gininya emotnya Maulana Ibrahim. Apa tuh maksudnya tuh emotnya tuh, ha? Santuy, Rafael Jabar. Terima kasih banyak sudah mampir ya, Rafael Jabar. Cuma terluka bang, katanya. Kita ambush. Sekarang musuh kita ambush ya. Musuhnya nggak ada akhlaknya, guys. Saatnya kita balas dendam. Balas dendam. Lah kok gue di depan sendirian? Oh, kita ambushnya ini ya. Ngomong-ngomong ini langsung pada maju. Everyone! Enak amat musuh. Eh, temen gue langsung pada maju seenaknya. Emangnya gua suruh maju, lu juga gua perintahin lu. Embus. Yah, PA banget, baru mulai udah pada mati pasukannya. Ini ada yang masih pada nyangkut pasukannya. Tabrak. Aduh, mati lagi pasukan gue. PA banget sumpah. Bisa-bisa pasukannya mati anjay sama pasukan beginian. Ya Allah, udah gue embus masih aja musuhnya kabur. Yo, Captain Aldrin, tactical retreat. Kepala kau retreat, attack boy. Gak ada retreat, udah menang ini kita. Menang ini kita, boy. Ngapain retreat? PA ya. Udah sih kita menangin, kita menang telak ini. Habisin musuh. Gue harus pake Volga lagi guys, jelek guys. Warazor jelek. Kalau buat di sini jelek, Warazor gak enak banget buat perang. Pendek jarangnya, Warazor jaraknya pendek soalnya. Tapi kecepatannya gila sih. Oke. Musuhnya keluar dua ya? Enggak, teman. Demeknya nggak sakit ya Warazor ini. Kalau pakai kuda nggak sakit demeknya. Bisin. Gila pusing banget, banyak banget mereka. Embus partinya guys, jangan sampai mereka menang. Embus. Nice. Udah semua besar gua boy. Pasukan kedua semua nih bos ya. Mana lagi nih? Mana? Ada yang lagi ini, ada yang lagi main di sini kah? Ayo, nggak ada. Suruk sia-sia gue datang dari jauh, tetap perangnya mau kelar katanya. Suruk biarin, biar Suruk nge-capture Xeonon ya. Biar Suruk nge-capture Xeonon aja guys. Sip lah. Menang juga akhirnya brother. Mereka ini kurang ajar bro. Udah perang lama banget tapi sih ini gila. Capek gue, gila hari ini kita progres kita cuma defend doang. Coy, masih ajep. Kalian lihat kan tadi gue udah ambush loh. Tadi gue udah ambush party musuh loh. Dan sekarang masih aja defend kasih lagi gue. Astaga, ini mau sampai kapan gue perang di sini? Astaga. Tapi emang ini gila sih Monenbet yang sekarang tuh gila, udah kayak real. Monenbet yang sekarang tuh udah kayak real banget, udah kayak perang real lah, maksudnya bisa berhari-hari gitu perang lu ya berjam-jam. Ah gila sih. Dulu Monenbet kalau misalnya udah kita perang di kastil nih. Kita perang di kastil misalnya ya. 2000 pasukan lawan 2000 pasukan. Ya udah tabrakin 2000 pasukan, perang di situ semua, enggak ada. Musuhnya ada yang kabur, terus kita bikin partian lagi, serang lagi, kabur lagi, serang lagi, kabur lagi, enggak ada gitu guys. Dulu 2000 pasukan, 2000 pasukan perang udah beres gitu. Sekarang jadi panjang banget, gila men. Buat defense castle 2000 tadi kan musuhnya 1500 orang ya. Ini gak beres perangnya, Pak. Udahlah, kita attack aja langsung ya. Jangan detect. Belajar dari kesalahan kita tadi, guys. Jadi kita attack malah repot ya. Kalau mau gua buka aja pintunya. Bener-bener gua buka pintunya ya. Kita welcome. Kita mau orang kan kita kan
Infantry, move! Ah, ada bang. Aduh, salah pencet gue. Aduh, salah pencet gue. Aduh, salah pencet gue. Sergeants in charge! Aduh, salah pencet gue. Footmen, move! Nah, gitu aja ya. Soldiers! Infantry, forward, move! Infantry, forward! Nah, gitu ya. Eh, lupa lu, gue buka pintu. Kita mau orangnya welcome kok, guys. Orangnya kita mau kita welcome aja. Nah ini biar kita benar-benar kita buka aja, nggak kita tutup sekarang guys. Kali ini benar-benar kita buka biar kita nggak kita tutup aja, biar mereka pada masuk aja gitu ya. Walaupun gua nggak yakin juga mereka bakal masuk sih. Oh, kita langsung serang aja. Kita langsung serang aja, biarin. Ini kita serang aja. Panjang banget sih game soalnya guys. Kita bunuhin semua. Oke, mereka masuk. Gua lihat mereka masuk. Oh, mereka nggak pakai battering ram, nggak pakai apa guys? Ternyata guys di sini perangnya. Oke, ini seru. Sini, gua pancing. Sini masuk. Ker. Ker. Infantry! Oke, biarin mereka masuk. Biarin. Welcome! Ayo bro, dua, ada temen gua, dua. Ayo bro, let's go bro. Giliranmu. Nice, mantap. Aku akun. Sok, serang kamu dulu. Aku akun. Ah, mantap dong. Ayo lo. Oh, enggak bisa, guys. Gas. Ah. Kamu sok kamu. Teman, oh my god, teman. Nah. Ah, mantap banget, guys. Banyak yang mati, guys. Musuh 77 orang mati tuh. Ah, udah menang kan. Paling bener pakai cheat yang langsung bunuh semuanya bang, kayak waktu. Oh iya benar juga. Lah karena lama kita serang, kita langsung bunuh aja pakai cheat. Pakai cheat ngebunuh musuh semua langsung ya. Cheat apa sih, gue lupa cheatnya. Ini benar-benar lama banget soalnya tuh. Breakout apa sih? Kalau breakout nih kita gak bisa guys. Embus gak bisa. Udah kita tunggu musuhnya masuk, kita pakai cheat aja ya. Ini bisa lama banget soalnya gue udah capek banget. Ini bisa, gue lama nunggunya ini. Kita pakai cheat mountain dead, cheat mount. Ini nanti mereka kumpul lagi, biarin pak. Biar mereka pada masuk semua, kita bunuh semua langsung ya nanti ya. Gak apa. Ini panjang banget. Nanti kita bunuh semua, kita pakai cheat. Mount and blade, cheat. Kill all enemy. Gue udah capek banget, sumpah nggak bisa. When metal control shift F4 ya guys ya. Udahlah, ini nggak bisa lah banget. Control shift F4. Gak main steel and flash dong. Kalau steel and flash di HP ya, maksudnya daripada gue main steel and flash ya, kenapa nggak main mount and blade aja gitu, sama aja. Kalau steel and flash lebih burik soalnya gambarnya guys. Itu mount and blade versi HP lah bisa dibilang. Gue pakai cheat aja ya, sini udah capek gue, nggak bisa nyerang terus ini, lama soalnya. Dan tadi gini terus ya perangnya. Mereka regroup lagi, lama banget bro, capek gue. Udah gue embus juga ya guys ya. Gue cheat bang, itu udah di sebelah. Daryl bener. Emang udah di sebelah si Suruk, Daryl? Gue nggak lihat tadi soalnya. Udah di sebelah si Suruk ya? Kalau si Suruk udah di sebelah sih nggak apa-apa. Kalau emang bener ya si Suruk udah di sebelah ya. Kalau emang si Suruk udah di sebelah, ya udah kita biar aja, biarin aja, biar apa? Biarin nyerang aja, biarin. Footman. Kalau emang udah di sebelah ya udah biar aja.
Iya bang, oke, kalau gitu biar aja. Gak usah, kalau gitu gak usah pakai cheat. Bener, ada si suruh, kita perang sama si suruh aja berdua. Kuat ini. Kita fokus aja sama ini terakhir. Perang terakhir ya, ini last battle nih. Kita kerahkan seluruh kemampuan kita, guys. Gua gak buka pintunya, guys, soalnya ini kayaknya musuhnya bakal banyak, terus orang kayaknya bakal masuk musuhnya nih, guys. Mereka bakal coba untuk hancurin tembok kayaknya kali ini. Gua bakalan tahan aja, biarin. Cepat lumayan, naikin skill panah gua sekalian. Nice. Eh, gua minjem katapult dong. Eh, pinjem dong, gua. Anjir, gak kena guys. Ya Allah, PA. Oh, kejauhan. Gua ngerti. Kejauhan. Masih kejauhan juga. Bodoh gue nembaknya, guys. Wah anjir, mantep banget. Gila. Wah gila, lezat banget, guys. Tapi reloadnya susah banget, gak bohong. Reloadnya susah banget. Wah gila, seru banget nih. Parah. Bencana, bung. Reloadnya lama banget, guys, gak bisa digunakan tuh. Oh, diklikin lagi aja, reloadnya kerasa. Salah gue kalau gitu. Ah, gila, men. Enak banget, ya Allah. Dua jam cuma buat defense gini, kan gak mau pakai cheat. Makanya harus pakai cheat ya. Kalau gak pakai cheat, gila, men. Ini 2 jam gue loh, pakai cheat 2 jam gue loh. Apalagi gak pakai cheat, coy. Nah, kita perang langsung nih. Si suruh katanya udah dekat. Gue gak pakai cheat kill, soalnya suruh udah dekat, guys. Kalau bang, review game Android namanya Wilderness Classic dong. Eh, kayaknya gue pernah denger deh Wilderness Classic deh. Kata game petualangan ya. RPG ya, itu yang gak salah ya. Mana suruh? Oh iya, suruh udah dekat, guys. Eh, suruh cepet dong jalannya, suruh. Aduh, lama-lama banget dah, suruk. Cepet. Aduh, lama suruk. Suruknya lama, si suruk PA. Suruknya lama. Aduh. Arzagos has sent you a message. Aduh, panjang banget. Aduh, mas bacanya. As you know, I received a report from my spies in marketplace around here. There is a merchant who I have been following. I know he is connected to with Isiana. Now I heard of weapons and armor in Oxhall and plans to travel to Make. From there, banyak banget lah. Jadi gue siapa nih? Unarmed caravan resupply and swatter will be soon its way. Our spies have been attempting bring. We know that it will set out to Make after 5 days. We will find out notify you about new routes. Gue harus kesini maksudnya, ke Oxhall atau Makeb nih. Apa gimana sih? Ini emang banyak. Ini quest ya, ini misi utama. I need you to track it down and destroy it to enter. If I get to Makeb. Oh iya, gue suruh ke Oxhall sama Makeb nanti. Sempet lah, kita perang dulu bisa nih. Aduh, suruk. Ah, tuh anjay. Persetan guys, gue cheat aja guys, lama banget, gak kuat gue. Oh, tapi pada suruh jangan pakai cheat-nya. Gak usah pakai cheat, bro. Satisfying lihat musuh mati. Tuh, gimana gue serba salah, guys. Gue maksudnya nungguin si suruk dulu nih. Si suruk kurang ajar, sumpah. Lama banget dia si suruk nih, kesel banget gue. Aduh, ya Allah, gue tuh nungguin dia untuk maju. Udah dateng gue, kita habisin nih musuhnya nih, guys. Maksud gue tuh, ya kan? Kesel gue masalahnya nih, sumpah dah. Aduh, dikit lagi nyampe si suruk itu tinggal. Ya Allah, tinggal berapa langkah lagi nih? Aduh, lama banget jalannya, Pak. Kayak keong, astagfirullahaladzim. Kayak si Gary tuh gak sih? Tau gak sih episode SpongeBob di mana si Gary tuh yang balapan keong sama si Patrick, ya kan? Nah itu, ini guys. Aduh, ya Allah. Kita aja ya. Kita aja. Gua tahu. Kita pakai cheat-nya ya. Control F. Hold on. Nah, gua akhirnya gini, guys. Ini kalau gua kill semua langsung beres sih.
Udah mat. Fire at will. Hold fire. Nah, gua bantai semua musuhnya guys. Ya, kok surrender gak bisa? Ya ngebug. Ya jangan bilang ngebug. Oh enggak. Gua kira ngebug anjay. Anjir, Mobile Legends 2 perang sampai 2 jam. Ini gila, sumpah sekarang Mobile Legends beda banget sama zaman gua waktu namatin waktu dulu. Gua kira ngebug guys. Corvin nge-rap. Nah, belum beres juga udah gua pakai cheat anjir di game. Astagfirullahalazim. Bodoh amat, gue embus lagi sekarang guys. Gila, udah gue pakai cheat. Udah gue pakai cheat kill semua musuh tadi guys. Masih ada lagi musuhnya. Gak beres bro ini game. Kesel banget lo gue lo. Asli gue kesel banget nih lo. Gedek gue. Cheat aja bang nanti sama Suruk perang rebut hasil. Ya kayaknya gue perang rebut hasil aja sama Suruk. Ya ini sebel banget, gedek banget gue. Puasa, takut batal puasanya pak. Suaranya lucu. Ya itu nge-rap bro ya. Thorfinn nge-rap ya, Thorfinn rap, Aserai rap, nanti bikin Aserai rap battle deh. Kalau udah ada, negara udah damai, suruh bikin Aserai rap battle nanti ya. Kebayang gak sih, dan ini masih ada yang minta gue gak pakai cheat. Ah udah guys, suruh main sendiri aja ya. Gila udah gue embus nih gue, udah gue embus, udah gue serang. Masih kagak mati-mati nih game. Astagfirullahaladzim. Udah pasukannya udah hampir sama, langsung sell out aja. Oh bisa ya sell out ya? Coba kita sell out, kata Rama Gaming suruh sell out. Bisa ya sell out? Dulu emang, soalnya dulu gak ada bro. Dulu gak ada sell out gitu. Masih attack lagi pa, masih attack lagi pa, masih attack lagi pa, masih attack lagi. Astagfirullahaladzim. Itu musuh ngirim musuh pakai cloud terbang. Iya gak langsung semuanya, emang gitu di game ini tuh emang gitu, cloud-cloud-cloudan gitu, makanya gila ini. Parah sih. Tapi pelajaran buat gue ya. Next kita kalau gitu aja deh. Next kalau kita defend castle lagi, kalau kita udah menang, kalau kita udah battle castle pertama kita menang, berarti kita udah fix menang gitu. Udah kita cheat aja langsung. Kita langsung cheat kill aja. Oke, setuju ya. Gitu aja ya next time ya. Soalnya ini Pak, kita udah tahu nih The Mountain Blade sekarang kayak gini guys. Jadi sekalinya battle panjang banget guys. Jadi next kalau misalnya kita defend castle, kalau kita udah menang nih, udah menang defend castle-nya. Udah kita cheat aja. Langsung kita cheat. Nah kan jadi daripada kita cheat defend lagi gitu, kita udah cheat aja langsung beres semua menang. Hold fire. Enggak beres-beres. 7 katanya kalau lu enggak cheat enggak sampai. Kalau enggak nge-cheat sampai raya bang mabar di situ. Bro, bukan sampai raya, bukan sampai lebaran lagi nih, sampai tahun depan ya main game ini gue. Dari setting kan bang, max battle berapa? Udah gua setting. Udah gua setting paling maksimal max battle-nya. Nanti gua kasih kalian ya, nanti gua kasih kalian. Akhirnya menang juga tim guys. Lihat guys. Stop. Akhirnya menang juga. Gila banyak banget men, banyak banget. Prisoner-nya banyak banget, 264 bro. 264 enggak gua ambil ya. Enggak gua ambil. Dah. Dah, capek gue bubar. Kita nyelesain misi ini dulu enggak? Ini misi utama soalnya, guys. Bubar. Dah, bubar. Bentar guys, gua benci banget sama Runat ini. Gua mau jual dia yang jauh. Kita jual dia di Umbrella. Kita jual di Umbrella guys, gue kesel banget jual di Umbrella. Anjir sumpah parah banget, gila men. Capek gue sumpah. Perang lawan begituan doang, 2 jam. Gua semua dah. Astagfirullahaladzim. Sama chat lagi, malah nge-screenshot gue. Gue butuh orang yang apa namanya tuh? Gue butuh companion yang kebangsaannya Empire, yang kebangsaannya Empire. Oke, kita butuh yang kebangsaannya Empire, teman-teman. Gila 46.000 harganya. Oke. Kita butuh yang kebangsaannya Empire. Dah, kita pulang lagi. Gua harus ke Oxhall, guys. Oxhall dari Oxhall ke Makeb.
misinya ke situ soalnya itu gue disebut army tadi ya. Empire Culture, oke okay ya. Taruh ujungnya, udah gue taruh ujungnya guys. Gue ke Oxal dulu, bentar gue cheat lo Oxal. Ini gila sih anjir, sumpah. Dokar. Gue lagi, gue nyari misi ya. Ada quest ini guys. Aduh, gue pakai cheat aja deh. Gue ada quest soalnya nih. Gue disuruh nyari mana ya, mana ya? Adanya ada quest, malas banget, ada quest sudah. Makeb, makeb, mana makeb? Jadi ada utusan mau dari OTW dari Oxal ke Makeb katanya. Mana deh questnya tadi? Nih ya, kita harus potong. Unarmed caravan turisway nomor 1 lebih soon this way itu. Kita harus potong supply-nya guys. Mana ya? Kan dari Oxal ya. Berarti kalau dari Oxal ke Makeb 3 hari kurang lebih. Tapi kita nggak tahu sih arah lewat kiri atau lewat kanan mereka nih. Kalau lewat kiri harusnya di sekitar sini guys. Nah, tapi nggak ada lah karavannya, mana ya karavannya? Harusnya ada tanda serunya gitu, tanda seru warna kuning. Nggak ada guys, mana ya guys ya? Aduh nggak ada sumpah. Ini quest susah banget, kebayang kalau nggak pakai cheat anjir. Wood beresnya punya berapa? Bentar lagi beres yuk. Oh ngupload ya hari ini ya? Oke. Aman lah, santuy lah. Jam 5 ya upload nanti. Gak ada anjir karavannya coy. Gak ada guys. Gak ada guys. Ada lihat gak karavannya? Ada tanda serunya warna kuning harusnya guys. Tanda seru quest gitu. Ah gak ada. Di mana ya? Lihat aja jalurnya kan dari sini nih. Harusnya nih. Set. Gak ada anjir. Tungguin aja di Makeb. Sekitar Makeb aja. Makeb. Ini sih masih moncu gini mah bukan. Masalahnya Makeb wilayah moncu guys. Kalau gua tunggu di Makeb mati gue ini bro. Aduh moncuk euy. Tunggu kabur lu gua nungguin. Aduh moncuk nungguin gua kambing. Ini moncuk nungguin gua tuh. Katanya sih di Makeb ya, harusnya sih dia di Makeb nih. Gue gak mau perang, gue mau nge-quest, gue mau fokus nge-quest. Aduh, gue diserang rame-rame, bentar. Masa tapi questnya susah banget ini. Oh, si Mochik mau ke gue guys. Si Moncuk kejar gue, anjir sumpah itu. Si Moncuk kejar gue ini guys, asli guys. Berapa lahat lagi nih questnya? 16, aduh masih lama banget, 16 hari guys. Kalau gitu kita tungguin di sini ya, Amprela. Kita tungguin aja di Amprela. Oke. Nah. Ada. Oh, baru muncul misinya. Oh, belum muncul ternyata. Alpha is moving on to car banset from Oscar. Oh, baru ini. Oke, baru masuk. Ah, baru masuk ternyata guys. Mana karavannya kambing? Oh ini konspirasi karavan nih. 140 orang anjir. Kuat lah, nggak usah pakai cheat. Tatal, gue nggak mau perang di sini guys, malas. Gue nggak mau perang di hutan, malas gue perang di hutan. Perang di sini juga nggak mau gue. Ah udah nggak apa-apa lah. Gak ada kesempatan lagi buat perang gue. Oh di sini guys, di sini terbuka enak nih. Sip, di sini. I wish Jisuki or something, you can move along. Ah, langsung ngajak perantem dia kan spesifik karavan. Kemenangan setelah perang dengan minum bir dan anggur katanya.
Itu masih belum, iya masih belum Tata Azurki, sorry, gue gak tahu. Belum pernah soalnya gue di ini. Eh, nikah Politi sama Liena, oh iya gue lupa. Kita semua harus sama-sama berduka cita guys. Aduh ya Allah. Sedih banget guys, sedih banget nih, parah sedih banget. Jadi, Liena udah nikah. Patah hati gue guys, parah guys. Shoulder to shoulder, everyone attack! Liena sudah menikah, guys. Oh, sama Justion kalau nggak salah. Kita harus penggal kepala Liena. Eh, bukan, kepala Justion. Kita jadikan dia jadi janda ya. Biar dia jualan seblak ya, guys ya. Biar jadikan mereka janda makan janda jualan seblak, guys. Gila, mereka banyak. Apa soalnya udah semua ternyata. Harapannya gila. Oh, nggak deh. Nggak. Udah semua. Kita jadikan Liena janda ya. Janda tukang seblak, teman-teman. Betul banget gue. Soalnya ini si Justion telah menikung gue, Justion, guys. Thorfinn kurang apa, guys? Baik iya, kuat iya, guys. Kebal iya. Rudalnya gede ya, guys, padahal Thorfinn. Masa ditolak Thorfinn guys. Aduh, kemarin relasi gue sama Liena masih kecil, gue gak bisa ngajak dia nikah. Belum bisa guys, masih kecil soalnya. Sama si ini juga sama apa, sama si ketua Flandia juga masih kecil relasinya. Jadi kalau nikah pasti gue ditolak tuh guys. Nah sekarang kita ditikung sama Justion. Pokoknya kita tanya nanti guys, Justion kuat apa Justion, yang kita bakal bunuh Justion. Pokoknya kalau ketemu Justion penggal ya, kita gak akan jadi dia personal, kita penggal ya. Biar jadi janda si Liena. Ya kita kepenggal ya. Thorfinn, Lord Thorfinn di game ini, di game si Lord Thorfinn di Monel Blade ini, dia belum pernah penggal kepala orang, selalu berbuat baik guys. Kali ini kita bakal penggal dia guys, kita bakal penggal si Justion, soalnya Justion kita harus, pokoknya visi misinya Thorfinn sekarang menjadikan janda, menjadikan Liena menjadi janda ya guys ya. Janda tukang seblak pokoknya. Kita harus jadikan dia janda tukang seblak. Infokan Justion pulang lewat mana. Ayo guys, yang punya info Justion pulang lewat mana, tolong ya, bantu ya. Yang punya info Justion pulang lewat mana, tolong ya bantu ya guys ya. Ini harus disikat nih Justion nih guys. Harus kita sikat nih Justion guys. Ya Allah. Cari sekarang juga bang penggal. Gak bisa mas, Justion kalau gak salah Empire. Kita belum perang sama Empire kalau gak salah guys. Kalau gak salah dia Empire deh si Justion. Gue lupa. Kalau gak salah dia Empire si Justion tuh. Sip, misinya beres. Coba ya, kita cari ya. Liena tuh udah nikah. Ada yang di kolom komentar gue ada yang ngomong, bang Liena udah nikah bang, katanya gitu. Mana ya, enemies, family, father, brother. Tapi gak ada. Oh jangan-jangan dibohongin gue. Katanya udah nikah. Mana ya? Aldrich, Eltit, mana kagak ada. Ah bohong. Enggak. Kemarin dia bilang ke gue soalnya bang Liena udah nikah katanya. Lihat bang di pojokan, lihat deh di pojokin di sini tuh, lihat kalian coba lihat di sini nih. Di bawah sini suka ada kayak informasi-informasi gitu di game ini tuh guys, ada informasi-informasi gitu. Udah. Ntar guys. Nah ini kastil lagi, gua nggak butuh kastil, ambil aja. Lihat deh di pojok di bawah situ ada gua mau tanya kayak mah manehnya katanya. Boleh sok ke mau tewe sok il. Tapi HP nyala il, soalnya orang nanti mau ke Mama Feli. Orang mau ke Mama Feli il, jadi mane nyalain HP, antar takutnya orang ke Mama Feli, mane ke Mama Feli aja nanti gitu. Bentar lagi mau udahan soalnya ini. Siapa tadi yang ngomong ke Justion? Ada yang ngomong, kalian lihat deh di kolom komentar gue deh. Di kolom komentar YouTube gue ada yang ngomong, bang Liena udah nikah katanya gitu. Mana anjir, kagak ada Liena. Sebelum ditikung penjara Justion. Justion kok gak usah dia Empire deh. Justion. Nah ini guys, Justion. Anjir, mukanya juga pak, ya Allah. Dari muka-mukanya udah kelihatan pak. Nyebelin banget pak. Ya Allah. Nyebelin banget mukanya. Tapi dia kagak, belum nikah tapi di sini. Nggak ada tulisannya guys. Guys, tunggu guys.
Kita save dulu. Kita save dulu ya. Sebelum kita ditikung, yang cowok tuh yang dipegang tuh ada dua, guys. Cowok tuh yang dipegang ada dua ya, guys ya. Yang pertama, ucapannya ya. Ucapannya nih. Ketiga, ucapannya. Yang kedua, keberaniannya, guys ya. Yang ketiga, rudalnya, teman-teman. Jadi cowok tuh, tam kan yang cowok ya, teman-teman yang cowok nih ya. Cowok tuh yang dipegang tiga, guys. Pertama, ucapannya. Yang kedua, keberaniannya. Yang ketiga, rudalnya ya, guys ya. Jadi, kita harus buktiin keberanian kita di sini. Walaupun si ini gue takutnya si Liana, kita udah lama Liana nih kita nggak berhasil. Maksudnya Liana nih, si Liana ini dari tadi nggak berhasil 1-1 mulu, dan gue tuh kita nggak ketemu sama si Liana ya, gagal mulu gue ketemu sama si Liana nih, selalu gagal. Jadi kita bakalan langsung coba untuk sikat si Liana sekarang, guys, karena nggak berhasil kita nih. Kita serang aja papahnya Aldrich. Kita langsung aja ke si Aldrich ya, di Dunglanis. Daripada kita deketin anaknya, deketin bapaknya langsung. Mana si Aldrich? Aldrich, papa sini, papa. Mau ngobrol, papa. Stop there, stranger. Rudal is number one, I bang. At least until I find out who you are, anyway. Okay, I'll stop there, stranger. I bid you peace. At least until I find you. Oh my god, relasi gue sama papa minus 1 juga. Oh my god, papa, ini anakmu, pa. Ya, there's something ada to discuss. Oh, gue tahu, kita kerjain misinya guys, biar relasi naik, guys. Yes, there's something I've been campaign. I can design, bla 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 bla. But, apa sih ini, misinya apa sih? Okay. Suruh jadi kata papa. Papa butuh orang yang buat dari debt collector katanya di Preven. Let's go guys, kita bantuin papa handu, guys. Papa tenang, pa. Serahkan semua pada anakmu ini, pa, ya. Collect revenue. Let's go, kita collect revenue, guys. Kita bantu papa. Buruan, bang. Ini udah 9 tahun, dikit lagi menopause. Allahu Akbar nih. Apa yang kalian pikirkan, ya Allah? Tell the player that light light that in light of their hardship, they are forgiven what they own. Okay, pilih yang paling bawah ya. Gua pakai cheat langsung tuanya biar cepet tuh. Kita mau nikahin si Liana, guys. Setuju kan ya kita nikahin Liana, guys? Kalau cewek 29 tahun tuh kan, Liana kan 29 tahun ya. Itu tuh lagi madep-madepnya pisan, guys. Lagi madep-madepnya. Ini coba ya. Thorfinn berapa tahun ya? Tapi kita nikah sama ini dong. Yang lebih tua dong kalau gitu dong, Thorfinn. Sama MILF. Oh enggak, 27. 27 sama 29 kurang lebih enggak jauh beda lah ya. Enggak jauh beda, guys. Kita sama si Liana enggak jauh beda umurnya. Tuan Liana dikit tapi enggak apa-apa lah. Lebih dewasa, Liana lebih dewasa jadi. Sip. Udah misinya, guys. Oh my god, belum cukup, guys, uangnya, guys. Oh shit, misinya gagal. Gue salah. Tapi udah gue save tadi sih. Lupa gue ada batas minimal uang terkumpulnya. Gak apa-apa lah, gue talangin aja uangnya. Tadi gue sengaja gak terlalu makan uang banyak. Okay, apakah... Oh, gak bisa, you pet. Oh, bisa, gak sama. Yes, relasi gue sama papa naik. Papa, apalagi ada misiap lagi, papa. Serahkan pada anakmu ini. Papa. Sama-sama mateng enggak tuh, anjir, sumpah bahasanya geli banget gue, ya Allah. Sama-sama mateng enggak tuh, ya Allah. Aldrich nih, papa. Ngobrol lagi, Pak, udah beres. Ya. You came through on the task. Oi, katanya. Harusnya sih relasi gue sama si ini naiknya tinggi, guys, sama klan deity here. Artinya sama si Liana juga tinggi, guys. Tuh, 10 kan relasi gue sama Liana, guys. Okay. Liana ada misi gak ya? Wait. Papa di sini ya. Kita ke si Liana dulu. Coba kita ke si Liana dulu. Takutnya si Liana ada misi, guys. Biar makin naikin dulu relasi gue sama pasukan deity here ini, biar auto diterima. Tutorial nyekil cewek ya, guys ya. Tutorial nyekil cewek. Dia ada di Drapan Kastil.
kita selesaikan pernikahan ini dengan cepat ya teman-teman. Mana dia? Mana dia? Kagak ada si Liana, anjay. Liana lu di mana, kambing? Kagak ada si Liana, boy. Tunggu. Ini siap dulu. Coba gua klik ini, set approach request to request meeting with someone. Liana, ada Liana. Nikah gas, nikah sekarang bang katanya. Kita deketin pap. Guys, coba kalian di kolom komentar. Peace to you. Tulis di kolom komentar langsung aja diajak nikah si Lienanya. Kalau gentleman sih wish, harusnya gini ya. There is something I like to discuss. Ready, I wish to profess myself. Kalau misalnya gentleman sih harusnya langsung ajak nikahnya ke si ceweknya langsung. Cuman gue takutnya nih ditolak nih sebenarnya nih. Oh iya, ingat balik lagi ke konsep 3 tadi ya. Ucapannya, keberaniannya, rudalnya. Coba kita kasih dia uang ya. Kasihan 4000 juta miskin, kasihan ya guys. Kita kasih dia uang guys. Kasihan guys. Kita sogok dia dengan uang sebesar 22.000. Kalau kagak mau naik kasihnya. Semua wanita suka uang, guys. Semua wanita suka uang ya, guys ya. Itu adalah pelajaran nomor 887 ya, guys ya. Itu pelajaran nomor 887. Kita leave dulu sebentar. Itu pelajaran langsung bawa ke hutan, bang, katanya. Ah, gila nih orang, sumpah dah. Nah, back dulu. Kita janjian dulu, Pak. Kita kasih uang lagi. Sogok dia dengan uang. Jika Ini sebenarnya ada sih di apa? Di Scarface ya, guys ya. Kalian tahu Scarface gak, guys? Scarface quotes power sebesar ini. Nih, ini ada sebenarnya ini dari Scarface nih. Konsep ini dari Scarface ya, guys ya. Scarface itu film, kalian tahu film Scarface tentang gangster gitu ya, guys ya. In this country, you got to make the money first. Then you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Anjay gak tuh guys. Jadi uang dulu. Pertama, untuk dapetin cewek, yang pertama uang ya guys ya. Yang kedua, kalau kamu punya uang, kamu bakal dapat power. Kalau kamu punya power, kamu bakal dapat cewek. Gitu katanya guys ya. Scarface gak tuh ya. Aku juga suka uang banget, taruh duit akun. Yoban, semua suka uang ya guys ya. Orfman itu pria pemberani dengan rudal yang bisa meratakan batal dia. Kita kasih uang lagi guys ya guys. Maledi, kasih uang ya, coba guys. I have proposal. Oh nggak mau dia. Oh nggak bisa guys. I believe it hasn't been. Oh nggak boleh guys. Tunggu. Gue mau kasih uang lagi, cuman ini masih dalam waktu yang singkat ya. Kita coba tunggu sampai. Soalnya masih kerasnya masih kurang guys. Coba ya, tunggu sampai summer 3. Tunggu sampai summer 3 ya. Sampai summer 3. Sabar. Biasa hari. Rudal Thorfinn puter-puterin dulu bang katanya. Ya Allah, gue bayangin jijik banget ya Allah. Oke, summer 3. Sip. Go. Summer 3 guys. Kita otw lagi ke si ini. Ini kalau di aslinya nih kayaknya. Ini kalau di aslinya kayaknya kayak ganggu banget nih orang, sumpah dah kayak gitu. To you. Gak bisa guys. Gak mau guys. Katanya suruh ke bapaknya aja, kasih uang ke bapaknya bang. Waduh, betul juga nih ini. Wah ini parah nih. Ini subscribers gue gila nih ya. Membership gue di si Hilmawan nih. Waduh. Kamu gila nih Hilmawan ya. Ternyata gitu ya trik kamu nyari cewek ya Hilmawan ya. Suruh cari ke bapak, kasih uang ke bapaknya. Aduh, ini tidak terpuji ini Hilmawan. Ini waduh, lagi perang ya. Aldrik, di mana Aldrik si kambing, mana kagak ada. Apa dalam kastil ya? Ekaran, gak ada guys. Wait, gak ada. Trevor gak juga. Gak ada sini. Aldrik, ini bedungan nih, salah. Bukan dong manis dia. Dia teh di Venon Vetir, di Venon Vetir. Salah boy. Oh ini di sini Venon Vetir, masih sini guys. Salah. Sorry.
Aldrich, aku punya sesuatu untuk kamu, my father. My greetings to you. Bawa martabak lah, biar senang. Bawa martabak itu. Ah ya. I have proposal that may benefit us both. I am listening. Waduh. Gini pa. Kebetulan Torf ini buangnya lagi banyak. Torf ini suka banget lah bersedekah layannya pa ya. 20.000 ya pa ya. Yes, 16 lumayan Cina boy. 16 Cina boy, madep boy. Siapa lagi guys? Deketin siapa lagi? Ini harusnya udah bisa sih. Harusnya gua nikahin udah mau nih, harusnya udah mau ya. Oke, langsung kita nikahin coba ya. Kita nikahin langsung si Liena the Queen of Black Hole. Ya. Dia saya bukan di situ. Ya di Venom tadi gua salah lihat. Halo Bang, halo. Sain sama, halo. Sip, langsung aja ya. Kita nanti nikah ya. My lady, I wish to profess. Kita kan punya keberanian, langsung kita serang aja si Liena, langsung kita ajak nikah Liena-nya guys. I wish to profess myself your most ardent admirer. Wedih. Enggak tuh ardent admirer enggak tuh. Yes, we are considering offers. These things are not trust in the I wish you to offer my hand in marriage. Perhaps you and I yes, well I suppose I can consider you offer. We meet from time to time as it the to see if you will alright. I hope to see you again soon. Apakah ini tandanya kita berhasil? Apakah ini kita ditolak pelan-pelan, guys? Kayak aku pikir-pikir dulu ya. Ya gak sih? Aku pikir-pikir dulu ya. Pas besok minggu depan dia aku jawab. Pas minggu depannya kayaknya kita sahabatan aja deh. Kayaknya kita sahabatan aja deh. Apakah kita menikah dengan Liena? Apakah kita nikah dengan Liena, guys? Tunggu, coba sekali ngobrol lagi. Masa sih? Save dulu bang. Udah gue save tadi. Abangnya jangan lupa naikin relasi sama saudaranya. Cukup lah, Torfin. So I'm glad to have the chance to spend some time together. Oh my god. Inilah guys, kesempatan kita ya guys ya. Yes, it's good to have a chance to get to know each other. Oke. Okay. Oh ini 100% jadi guys. I feel lucky to live in a time where a valiant warrior can make a name for himself. Yes. What can I say? It's a beautiful world, but filled with so much suffering. Oh, ini udah sama semua. Kita ini aja. Oh, teman sukses. Suara jadi geli banget. Druk tok tek. I see. Between you for hours, your rivals, your enemies, you must have met a lot of interesting people. Ini mau auto berhasil kayaknya guys. Charm, pakai lagi. Oke. Stuka lagi. Let's go! Kawin! Asik jadi Torfin, kawin! Kok udahan? Udah kah? Man, nikahnya kapan? Belum kah? Coba ngajak ngobrol lagi. Santai lama, santai lu nggak sih katanya? Ada something. Lah mana? Kok nikah kagak guys tadi guys? Ah? Tadi nikah nggak sih guys? Guys, gua tadi nggak baca anjay itu apa tulisannya? Guys, apakah kita menikah guys? Guys. Saya terima nikah dan kawinnya Torfin Fitlina. Torfin Liena bin Aldrich ya. Tunggu dulu bang, kayaknya besok samperin lagi katanya. Nih guys. A courier, a peace, oh ini Kuzait. Kuzait ngajak damai, oke. Okay. Make peace, Kuzait, no tribute will be paid. Yes, we have too many enemies, we need to make peace with that. Kita kasihin deh biar naik. Jangan, si Akar. Ah bodo amat, gue mau biar nasi gue sama Unkit naik. Unkit, Papa Unkit biar lesnya tinggi sama gue. Binti bang. Oh ya binti ya. Lupa gue. Gue kan pernah nikah ya kemarin. Gue lupa loh. Bin sama binti. Ini gimana gue ya? Aduh, aku gak kuat banget nih Liena. Gimana dong Liena? Kapan nikahnya Liena? Liena, aduh aku udah gak kuat Liena. Aduh Liena kamu gimana sih? Gas gak Liena nih? Nikah gak sih? Ngobrol sama bapaknya bang, emang ya? Kasih tahu bapaknya. Peace to you.
Perhaps we should discuss a future together. Anjay, ada gini saya. Ada gini lagi sekarang loh, guys. Ada ginian lagi sekarang loh, guys. Sumpah, ini langsung aja kita ya. Set. Dulu mah kagak ada ginian, ternyata kayaknya sekarang beberapa harus beberapa kali deh. Oh my god. 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 Pelan-pelan ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Tovin enggak dan nahan pipis katanya. Sip, masuk. I'm happy to hear that. Yes, I think I would be honored to accept your proposal. Aldrick. Nah. Oke, okay, kita sekarang kasih Aldrick. Ya, dua kali sekarang. Kita kasih Aldrick. Emang gue lupa anjay. Papa Aldrick, aku mau kawinin anak kamu. Papa Aldrick. Papa Aldrick, aku mau kawinin anak kamu. Wah, ini kayaknya nanti kalau gue perang. Tapi kan kita masuk-masuk kasih Unkit ya. Kita bakal perang sama si Paul lagi, perang sama Papa Aldrick. Gue bingung nih. Gua bingung nih guys kalau kita harus perang sama Papa Aldrick nanti ya. Sama mertua sendiri kayaknya kita harus My greetings to you. Daripada mengkhianati Aldrick ya. I wish to discuss set. Oke. Okay. Set auto offer. Anda cuma 2000. Ya Allah si Liana kasihan banget, Pak. Cuma 2000 doang dikasih uangnya, ya Allah. Gua mau orangnya baik ke 10.000 sama mertua mah enggak, sama mertua mah enggak boleh pelit, coy. Ya. Nikah guys. Akhirnya kita menikah teman-teman. Hati sama Rudolf Thorfinn bikin pipis perih katanya. Kok belum kelar anjir, baru selesai mandi katanya. Baru ya ini baru mau udahan gua nih. Akhirnya kita nikah sama Liana, cakep banget kasih guys. Waduh, cakep banget guys. Waduh, Thorfinn jelek banget, Pak. Ya Allah, Thorfinn jelek banget. Oh my god, man. Akhirnya ya, bro ya. Welcome to the family, brother. Eh, brother, sister apa? My wife. Selamat datang di keagungan. Berhasil guys, akhirnya kita nikah sama Liana guys. Congratulations and may the heavens bless you. Relasi gue sama Papa Aldrick 97 bro. 97 relasi gue sama Papa Aldrick. Wah ini kalau sampai nanti Konda kan ini game perang ya. Suatu saat pasti si Aserai. Suatu saat pasti si Aserai ini bakalan nyerang. Tetap aja bakalan nyerang Flandia. Yakin gue. Nih, kalau ada dua kerajaan yang kekuatannya sama, pasti salah satunya akan merasa paling kuat dan akan menyerang yang lebih lemah gitu guys. Nih, kita bakal... Oh, ternyata bukan guys. Raja Flandia adalah Elduran sekarang. Gue kira si Aldrick boy. Ternyata si Aldrick ya. Wah, Papa Aldrick. Tunggu. Saatnya kita... Nanti kita iniin. Bentar. Wait. Ini gua save dulu. Nanti si Aldrick siapa sih? Apa lupa gua ngomong apa tadi kan? Apa sih gua ngomong apa jadi lupa kan? Aduh ya Allah. Banyak pikirannya opai-opai terus nih. Taduh, kita ngomong dulu. Nah. Coba kita ajak dia ini ya. I'm happy with my current leech. Enggak bisa, guys. Ternyata enggak bisa. Karena kita bukan raja ya, kita nggak bisa ajak dia untuk jadi pasukan kita. Ya, yang nggak bisa tuh, nggak bisa dia, nggak bisa. Gitu brother ya. Apa-apa lah. Ada juga membership siapa itu? Mas Ojeng gimana sih? Mas Ojeng 20, welcome to Team Rega brother. Terima kasih banyak telah join Team Rega bro. Alhamdulillah, amin. Tunggu. Terima kasih banyak Mas Ojeng telah join Team Rega ya. Tapi sayangnya gue harus udahan, pas banget nih gue udah nikah sama si Liana. Kita udah oke lah progresnya ya. Gue mau udahan dulu nih, gue jam segini boy. Gue save dulu deh. Oke. Okay. Well, terima kasih banyak ya udah nonton ya. Rekor si Aldrick bang ke klien lu. Gak bisa si Aldrick ke gimana caranya ya? Karena kita bukan raja, kita gak bisa rekrut dia guys. Tunggu dulu guys. Tunggu guys. Min 1 plus 1 20% experience win for companions. Tunggu guys. Different culture. Nah, company limit plus 1 company limit. Nih kita pakai ini deh, company limit lumayan. 1 plus 1 battle moral. Oke. Okay. Tactics ini banyak level ternyata gue. Movement speed, participate your army.
Kayak engineering. Ah, ini engineering banyak banget, Pak. Nanti dulu. Gua siap belajar ya, gua mulai dulu soalnya. Oke, teman-teman, halo Bang, absen Bang. Yang penting progres nikah sama Lena jalan, Bang. Iya, yang penting jalan dulu ya. Gua bingung banget sebenarnya. Gua tuh pengen banget. Kita pokoknya fokus sama ini. Kita fokus sama ini deh, sama misi ini, guys. Ini 53 hari kan, dia kita harus selesaiin dulu misi ini. Gua bakal kayaknya next video kita bakal coba nyerang Imperial Own Settlement ya. Kita bakal coba nyerang Lotae mungkin ya. Kita biar misinya selesai ya. Gue pengen tahu kayak apa ntar komisi selesai. Gue sebenarnya pengen banget jadi gue nggak pengen jadi raja dari Aserai. Gue nggak kepengen jadi raja dari Aserai. Tapi gue kepengen gue bisa rekrut Lord gitu ya sebenarnya sih. Sebenarnya gue pengen bisa rekrut Lord gitu. Cuman gue nggak tahu bisa gak ya? Apa gue harus siaratin si Aserai ini? Ya kita lihat nanti aja lah. Oke. Gue nggak tahu gimana cara boikot Papa Unkit. Apakah kita bisa boikot Papa Unkit? Soalnya gini nih, kalau misalnya gue save di sini ya, gue save. Terus kita set Leaf Kingdom. Lihat nih. Tuh, langsung perang katin tuh. Langsung perang sama Aserai. Dan ini punya gue. Ini punya gue. Gitu bro. Dan kingdom kita, kingdomnya tetap nggak ada di sini. Kingdomnya nggak ada tuh, kingdomnya guys. Ya, nggak bisa ini. Tiga nomor of the race of the Aserai rumor seasonnya gitu kan, nggak bisa misinya juga jadi gagal gitu ya. Nggak bisa kayak gitu kita kayaknya bro, harus nyelesain questnya gitu lah gitu loh. Ini nggak gua save ya, aman kok. So teman-teman, thank you banget nonton, gua udahan dulu, absen Bang. Halo David Fahri, Armin Nidnata, Arzurki, Faiz Gamer, membership gua nih, thank you bro udah nonton. Firmawan Perdana ya, thank you nonton. Ain sama bro, Mas Ojeng juga ya tadi ya, baru join membership bro, thank you. Muhammad Fikri Haikal, Muhammad, oh ada Pandu tadi ya, gue liat gue. Ada Pandu, gue liat, ada Muhammad Pandu tadi, thank you Pandu ya. Pinjemin disini lu ke Papa Unkit katanya, gila lu. Ilham 275, Afgan Syah, ini gue mau beli tajil dulu, mesti gini. Rafael Jabar, Marifatul Insan, Ahmad Faisal ya. VNX, Amin Dinata, Apriyadi, SF, Afriza Maulana, Wilda Syari, Patinanda, Ahmad Faisal, Arif Ridwan, Bevan Saputra ya. Kita berarti udah nggak mungkin bisa bikin kerajaan sendiri kayaknya sih guys, karena emang udah ya nggak bisa kayaknya kita nggak bisa bikin kerajaan sendiri deh. Soalnya gue udah mau support Papa Unkit ya. Kita pokoknya kita tetap teguh dengan pendirian kita support Papa Unkit sampai dia jadi raja besar nanti ya. Support Unkit sampai dia jadi raja besar di game ini guys. Oke. Okay? So teman-teman, thank you banget yang nonton. Gue udahan dulu. Selamat berbuka puasa guys. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share dan juga subscribe channel gue ini. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.